Istana yang suram jilid 5. Kiai Rancang Bandang menjadi semakin heran. Jadi gurumu tidak tinggal di sebuah padepokan atau padukuhan kecil? Tidak Kiai, guruku tinggal di sebuah gubuk kecil, di lereng gunung, tidak jauh dari padukuhan, ia hidup menyendiri, tetapi tidak terpisah dari pergaulan hidup yang sewajarnya, ia mengenal setiap orang di padukuhanku dengan baik, bahkan seperti kadang sendiri. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk, katanya, memang aneh, gurumu mempunyai kebiasaan yang lain ya. berhenti sejenak, lalu, jadi dengan demikian anggap Panon suka melakukan latihan secara terbuka. Maksudku, kadang-kadang juga dilihat oleh orang banyak padukuan itu? Tidak Kiai, aku berlatih seorang diri di halaman belakang gubuk guru, jarang orang yang datang ke gubuk guruku di lereng kaki gunung merbabu itu, Hidup guruku benar-benar tidak menarik perhatian. Ia tiba-tiba saja tinggal di tempat itu, hanya ayahku sajalah yang banyak mengetahui tentang dirinya. Tetapi ayah tidak banyak bercerita kepadaku tentang guruku itu. Kiai rancang bandang mengangguk-angguk. Ia melihat rahasia yang tersembunyi di dalam perguruan anak muda ini, meskipun ia yakin bukan rahasia yang buruk. Demikianlah mereka berpacu terus meskipun tidak begitu cepat menuju lembah payung di ujung Gunung Suhu. Namun dalam pada itu di sepanjang jalan, Kiai Rancang Bandang masih tetap dipengaruhi oleh gambaran-gambaran yang buram mengenai Guru Panon Suka, seseorang yang digambarkannya, hidup menyendiri tetapi tidak terpisah dari pergaulan yang sewajarnya, menenal setiap orang di padukuhannya dengan baik, bahkan seperti kadang sendiri. Tetapi orang-orang itu tidak banyak yang mengetahui tentang dirinya dan jarang sekali yang berkunjung kepadanya karena hidupnya tidak menarik perhatian sama sekali. Kiai Rancang Bandang menarik nafas dalam-dalam, terbayang seseorang yang hidup sederhana seperti kebanyakan orang-orang miskin, tetapi yang memiliki ilmu tiada taranya. Apalagi kemudian ia mengetahui bahwa guru Panon Suka itu adalah seorang yang cacat kaki dan geraknya sangat dibatasi oleh cacatnya itu. Dalam keadaannya, bagaimana mungkin ia dapat membentuk seorang anak muda menjadi seorang yang perkasa seperti Angger Panon Suka ini? Pertanyaan itu selalu membelit di hatinya. Tentu orang itu benar-benar bukan orang kebanyakan. Meskipun wujudnya tidak lebih sebagai seorang miskin yang hidup dalam gubuk yang didirikannya di lereng Gunung Merbabu, sementara itu, ketika mereka menjadi semakin dekat dengan Lembah Payung, panon pun menjadi semakin berdebar-debar. Ia harus meninggalkan kudanya kepada seseorang, dan gurunya nanti akan mencari kuda itu dan mempergunakannya. Apakah aku akan berterus terang kepada Kiai Rancang Bandang tanpa curiga? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun, akhirnya Panon tidak dapat berbuat lain ketika mereka mendekati padukuhan kecil di Lembah Payung. Maka Panon pun berkata, "Seperti yang dipesankan gurunya kepadanya, 'Oh, berkata Kiai Rancang Bandang senang sekali jika aku dapat bertemu dengan gurumu nanti.'" Panon suka menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, maka biarlah kita menitipkan kuda kita berkata Kiai Rancang Bandang selanjutnya. Kiai berkata, "Panon suka yang masih sangat muda dan belum banyak mengenyam hidup. Jika guruku mengetahui ada dua ekor kuda, maka mungkin guruku akan memutuskan untuk terbuat lain dari rencana semula. Guruku sudah berpesan agar tidak ada orang lain yang mengetahui tugasku, dan barangkali juga tentang istana kecil itu." Angger berkata Kiai Rancang Bandang, gurumu adalah orang yang luar biasa, tetapi ia sudah terlalu lama terpisah dari pergaulan hidup orang-orang yang menganggap dirinya mempunyai kelebihan dari orang lain. Ternyata bahwa rahasia istana kecil itu seolah-olah telah terbuka, sehingga justru karena itu telah mengundang banyak pihak yang mendatanginya, semula aku pun tertarik pula untuk naik ke Gunung Sewu. Tetapi Kakang Ajar Respati memberi nasihat yang panjang kepadaku agar aku tidak terseret oleh ketamakan yang bodoh itu, karena itulah aku mengurungkan niatku untuk mendaki sekedar didorong oleh ketamakan dan nafsu, jika sekarang aku pergi, agaknya telah didorong oleh kepentingan yang lain. Keteranganmu bahwa kau ingin mencegah guncangan yang dapat timbul, sangat menarik perhatianku, dan aku akan senang sekali jika aku dapat membantumu. Aku berterima kasih, Kiai, tetapi guru belum mengetahui semua itu. Anak Mas berkata, Kiai Rancang Bandang, bahwa gurumu akan menyusulmu tentu ia pun mempunyai perhitungan tertentu, tetapi sekali lagi, aku kagum karenanya, semuanya itu tentu sekedar didorong oleh firasatnya bahwa sesuatu telah terjadi, bukan karena pendengarannya dari mulut orang lain. Hanya orang yang memiliki ketajaman batin yang mempunyai firasat yang sejauh itu. Kiai terlampau memuji. Aku tidak memuji, tetapi aku benar-benar kagum ia berhenti senejak. Lalu, dengan demikian sudah sepantasnya Angger menunaikan tugas itu, sentuhan dengan perguruan-perguruan yang lebih dahulu naik ke puncak gunung suhu tidak akan banyak menghambat perjalananmu, seandainya kau pergi sendiri. Panun menarik nafas dalam-dalam. Karena itulah, maka ia pun tidak berniat untuk menunda keterangannya, sebagaimana pesan gurunya tentang perjalanan yang harus ditempuhnya. Kiai rancang bandang mengangguk-angguk. Katanya, "Benar-benar seorang yang rendah hati, aku akan ikut dengan caramu." Agaknya memang menyenangkan sekali untuk memperlakukan diri kita sebagai orang yang tidak perlu mendapat perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia berhenti sejenak, lalu tetapi sekali lagi aku peringatkan: mungkin gurumu belum membayangkan apa yang sebenarnya ada di sekitar istana kecil itu, meskipun aku belum melihat sendiri. Tetapi aku membayangkan bahwa setiap orang yang mendekatinya tentu akan dicurigai oleh setiap orang yang sudah ada di daerah itu terlebih dahulu, mungkin mereka yang berterus terang tentang diri mereka dan perguruan mereka, tetapi juga mereka yang menyamar seperti yang akan Angger lakukan. Tetapi aku harus berhasil masuk istana itu dan bertemu dengan penghuninya jika masih ada berkata Panon Suka. Kenapa bertanya Kiai Rancang Bandang? Panon termangu-mangu, tetapi kepercayaannya kepada Kiai Rancang Bandang menjadi bertambah tebal. Karena itu, katanya, "Aku membawa pertanda bahwa aku datang dengan maksud baik, tetapi guruku berpesan bahwa hanya penghuni yang sebenarnya dari istana itu sajalah yang dapat melihat pertanda itu." Kiai Rancang Bandang bergetar mendengar jawaban itu. Tetapi ia tidak menampakkan perubahan wajahnya, bahkan dengan senyum ia berkata, menarik sekali, tetapi apakah Angger dapat mengatakan kepadaku, apakah penghuni itu akan dapat mengenal tanda yang Angger bawa? Menurut guru, mereka tentu akan mengenalnya Kiai. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk, betapa hatinya bergejolak, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda apapun juga, sehingga Panon sama sekali tidak menduga bahwa Kiai Rancang Bandang sedang mencoba menghubungkan peristiwa-peristiwa yang pernah didengarnya. Tetapi akhirnya Kiai Rancang Bandang berkata di dalam hatinya, bagaimanapun juga, aku wajib membantu anak ini untuk mencegah kekisruhan yang semakin merata di daerah demak yang baru tumbuh, dengan demikian meskipun hanya seleret hitamnya kuku, Aku sudah ikut menegakkan kewibawaan pemerintahan yang sedang berusaha untuk mewujudkan ketenangan dan kedamaian di hati rakyatnya ini. Demikianlah dengan hati yang tulus, Kiai Rancang Bandang meneruskan perjalanannya di sisi panon, meskipun kadang-kadang tumbuh juga keragu-raguan atas kebersihan tugas anak muda itu, namun ia melihat kejujuran yang bening memancar dari tatapan mata panon. Jika ada kecurangan yang terjadi atas anak muda ini, tentu bukan karena hatinya yang licik, tetapi mudah-mudahan gurunya benar-benar tidak sekedar memanfaatkan kejujuran anak muda ini berkata Kiai Rancang Bandang pada dirinya sendiri. Namun ia tidak henti-hentinya mencari hubungan antara peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada istana kecil itu menurut pendengarannya. Ketika mereka kemudian memasuki padukuhan kecil itu, Kiai Rancang Bandang berkata, jika demikian anak mas, baiklah kodamu sajalah yang kau titipkan di padukuhan ini agar gurumu tidak menjadi curiga, aku akan membawa kodaku mendaki terus dan menitipkannya di padukuhan yang kita jumpai di perjalanan nanti. Tetapi untuk sementara kita berpisah Kiai, agar orang-orang yang menerima titipan kodaku tidak menyebutkan kepada guru, bahwa aku datang berdua. Kiai Rancang Bandang tersenyum, katanya, kau teliti sekali Angger, mudah-mudahan bukan sekedar melepaskan diri daripadaku, karena Angger segan menolak aku ikut dalam perjalananmu. Ah, tentu tidak Kiai, tentu tidak. Baiklah, aku akan menunggumu di luar padukuhan ini. Demikianlah maka mereka pun segera berpisah, Kiai Rancang Bandang berkuda terus sampai keluar dari padukuhan kecil di lembah payung. Sedangkan Panon Suka, sesuai dengan pesan gurunya, ia pun menitipkan kudanya kepada seseorang dengan upah sekedarnya. "Jangan lupa, berilah kuda itu makan. Beberapa hari mendatang, seseorang yang cacat kaki akan mengambilnya," berkata Panon Suka kepada orang itu. "Bagaimana ia tahu bahwa kau menitipkan kuda kepadaku? Kami sudah berjanji sebelumnya." Ya, tetapi kau dan orang yang cacat kaki itu belum berjanji untuk menitipkan kepadaku, karena baik kau maupun orang yang cacat kaki itu belum aku kenal. Ia akan mencari dan bertanya kepada siapapun di padukuhan ini. Orang itu mengangguk-angguk. Padukuhan ini adalah padukuhan kecil, sehingga tidak akan banyak kesulitan untuk mencari seekor kuda di antara rumah-rumah yang tidak begitu banyak. Dengan senang hati orang itu menerima uang dari Panon Suka sebagai upah pemeliharaan kudanya sebelum diambil gurunya. Panon tidak berhenti di rumah itu meskipun penghuninya mempersilahkan. Aku tergesa-gesa berkata Panon. Setiap orang tergesa-gesa naik ke atas gunung Sowu desis orang itu. Panon mengerutkan keningnya, dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah banyak orang yang naik ke gunung Sowu? Tidak, Aku hanya melihat dua orang, tetapi nampaknya mereka pun tergesa-gesa. Ia singgah ke rumah ini, juga orang itu menggeleng. Tidak, mereka hanya lewat. Panon mengangguk-angguk, tetapi dengan demikian ia menjadi semakin yakin bahwa yang dikatakan oleh Kiai Rancang Bandang adalah benar, sehingga terbayang olehnya bahwa di sekitar istana kecil itu telah berkumpul orang dari perguruan yang berbeda-beda. Terima kasih, aku minta diri kata Panon kemudian seperti yang sudah dijanjikan, maka Kiai Rancang Bandang telah menunggunya di luar padukuhan. Mereka pun kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan yang mulai mendaki naik pegunungan selu. Seperti yang mereka rencanakan, agar kedatangan mereka di karang maja tidak menarik perhatian, maka Kiai Rancang Bandang pun menitipkan kudanya pula. Mereka meneruskan perjalanan seperti dua orang pengembara yang miskin. Aku tidak berpikir untuk melakukan perjalanan seperti ini, gumam Kiai Rancang Bandang sambil tersenyum. Aku pun tidak kiai sahut panon, tetapi guru menghendaki. Aku dapat mengerti maksudnya. Agaknya Carol ini adalah Carol yang paling baik, meskipun tidak akan banyak gunanya. Agaknya telah banyak orang yang mendahului kita dengan Carol yang aneh-aneh. Panon suka mengangguk-angguk. Agaknya benar, kata Kiai Rancang Bandang bahwa gurunya kurang mengenal keadaan Karang Maja pada saat terakhir. Saat-saat orang yang menyebut dirinya orang-orang sakti mulai mengenal rahasia yang tersembunyi di istana itu. Siapakah yang telah membuka rahasia itu? Bertanya Panon suka kepada dirinya sendiri, dan apakah guru telah mendengarnya pula? Tetapi Panon menggelengkan kepalanya untuk mengusir pertanyaan-pertanyaan itu, ia sadar bahwa teka-teki itu tidak akan dapat segera terjawab. Yang penting aku menjalankan saja perintah guru katanya di dalam hatinya, itu adalah kewajibanku. Di sepanjang perjalanan naik ke atas bukit seribu tidak banyak lagi yang mereka perbincangkan, Sekali-sekali Kiai Rancang Bandang memberikan beberapa petunjuk tentang daerah yang pernah mereka lalui, memberitahukan beberapa nama padukuhan kecil yang terselip di antara hutan-hutan perlu. Apakah penghuni padukuhan itu tidak pernah berpikir untuk untuk mencari daerah baru yang lebih baik Kiai bertanya Panon. Mereka justru sedang mulai membuka daerah baru jawab Kiai Rancang Bandang. Kenapa di daerah pegunungan seperti ini, Kenapa mereka tidak saja turun ke daerah ngarai, keluarga mereka, orang tua mereka, dan kakek, serta nenek mereka adalah cikal bakal daerah sekitar jalur jalan ini? Dengan demikian, maka mereka pun telah membuka daerah baru yang tidak begitu jauh dari sana. Kadang, mereka, panon suka mengangguk-angguk, ia mulai membayangkan daerah dan padukuhannya sendiri, juga dilarang seperti yang sedang ditempuhnya itu tetapi di lereng gunung Merbabu. Daerah lereng gunung Merbabu nampaknya lebih subur desisnya di luar sadarnya. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk, katanya, tanah di lereng gunung berapi, meskipun sudah jauh susut dan bahkan padam, memang menjadi jauh lebih subur dari pegunungan batu dan tanah liat seperti daerah ini, tetapi di musim hujan itu pun menjadi hijau karena air hujan. Panon mengangguk-angguk tetapi ada daerah yang hampir tidak ditumbuhi pepohonan sama sekali, di sekitar Bukit Paran dan Bukit Seruni nampaknya seperti sebuah padang kering, tetapi ada beberapa puncak Bukit Gundul yang sudah menjadi hijau, di sekitar daerah Karangmaja Bukit Gundul itu menjadi hutan yang nampak indah sekali. Kenapa harus dibuat hutan buatan? Bukankah daerah itu merupakan daerah yang dipenuhi oleh hutan yang sebenarnya? di lembah dan dataran berair, tetapi tidak di puncak-puncak bukit. Beberapa tahun yang lampau, seorang pangeran yang terdesak dari Majapahit telah tinggal di daerah Karang Maja. Ia membuat istana kecil yang sekarang menjadi pusat perhatian banyak orang itu, ialah yang mencoba menghijaukan puncak-puncak bukit gundul itu, dan agaknya ia berhasil, selain daerah itu menjadi hijau, ia sudah mengurangi arus air hujan yang membanjir ke lembah-lembah di bawahnya yang kadang-kadang merusakkan hutan yang ada di lembah itu Panon mengangguk-angguk tetapi ia tidak begitu memahami keterangan Kiai Rancang Bandang di padukuhannya pepohonan tumbuh di lereng gunung dengan subur dan lebatnya tidak usah dengan menghijaukannya seperti bukit-bukit gundul di daerah gunung Sewu ini sehingga padukuhannya terletak di lingkungan hutan yang lebat di lereng Gunung Merbabu. Tetapi Panon Suka tidak mengatakannya. Ia berdiam diri sambil mengamati keadaan di sekelilingnya yang nampak semakin pudar sejalan dengan surutnya matahari di ujung barat. "Kita tidak akan sampai ke padukuhan itu hari ini," juga berkata Kiai Rancang Bandang, "kita harus bermalam di perjalanan." Panon Suka mengangguk-angguk dia matinya daerah yang luas dan berbukit-bukit, lereng yang curam dan lembah yang dalam, di kejauhan nampak puncak-puncak yang gundul penuh dengan batu-batu yang berwarna keputih-putihan. Tetapi semuanya sudah menjadi buram. Di mana kita harus bermalam, Kiai? Di dalam goa-goa yang dangkal atau di pepohonan? Kiai Rancang Bandang mengerutkan dahinya, lalu, "Kita akan bermalam di pinggir saluran air di lembah itu." Panon mengerutkan keningnya, lembah itu cukup dalam, dasarnya nampak seolah-olah kehitaman. Kita memerlukan air, sekarang dan juga besok pagi. Keduanya kemudian menuruni tebing yang curam, meskipun cukup sulit, keduanya mempunyai keterampilan yang memungkinkan mereka dapat turun dengan selamat. Di lembah IU mengalir sebatang sungai yang meskipun kecil, tetapi memberikan arti yang banyak bagi keduanya yang baru saja menempuh perjalanan betapa segarnya tubuh mereka ketika mereka kemudian mandi di air yang bening bahkan mereka dapat meneguk untuk menghilangkan rasa haus yang serasa membakar tenggorokan kita dapat tidur nyenyak di sini berkata Kiai Rancang Bandang tidak ada orang yang akan mengusik kita kecuali harimau yang kebetulan saja hendak minum di tempat ini tetapi sungai ini cukup panjang, sehingga kemungkinan harimau itu datang kemari pun kecil sekali, karena mereka dapat minum di daerah udik atau sebaliknya. Ya kiai jawab Panon Suka, tetapi ia pun kemudian mengerutkan keningnya, ketika kiai rancang bandang meneruskan, meskipun demikian kita harus tetap berhati-hati, kita akan tidur bergantian agar kita benar-benar dapat tidur dengan tenang. Panon mengangguk-angguk, ia sadar bahwa orang-orang tua biasanya lebih berhati-hati, apalagi di tempat yang kurang dikenal seperti lembah yang curam itu. Setelah mereka mendapatkan tempat yang baik di atas batu-batu yang besar, maka mulailah mereka beristirahat. Panon suka harus berjaga-jaga pada separuh malam yang terdahulu, baru setelah tengah malam ia akan tidur dan membangunkan kiai rancang bandang sejenak kemudian. Ketika lembah itu menjadi hitam kelam oleh malam yang turun di lereng itu, Kiai Rancang Bandang sudah mendengkur, seolah-olah tidak ada persoalan apapun yang dipikirkannya, demikian ia berbaring, demikian ia tertidur. Panon suka hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, ia sendiri digelisahkan oleh tugasnya dan kenyataan bahwa di atas pegunungan suhu telah berkumpul beberapa orang yang mempunyai maksud yang sama, datang ke istana kecil itu. Namun agaknya udara yang dingin dan angin yang basah membuat perasaannya menjadi ngelangut. Tetapi Panon suka bertahan sampai tengah malam, ketika bintang gubuk penceng tegak di atas di ujung selatan bumi, barulah ia mendekati Kiai Rancang Bandang. Ternyata Panon tidak usah membangunkannya, karena Kiai Rancang Bandang sudah bangkit sambil menguap. Aku tidur nenyak sekali, mudah-mudahan kau pun dapat tidur nyenyak angger. Panon mengangguk, dan ia pun kemudian merebahkan tubuhnya di atas sebuah batu, betapapun perasaannya diganggu oleh kegelisahan dan kadang-kadang kecurigaan, namun ia pun akhirnya jatuh tertidur pula. Panon tidak tahu, betapa nyenyaknya ia tertidur, ketika ia bangun, maka ia melihat sebuah perapian kecil di pinggir sungai, Kiai Rancang Bandang duduk sambil memeluk lututnya. Kain panjangnya diselubungkannya padat pundaknya. Panon mengerutkan keningnya ketika ia melihat sesuatu di tangan Kiai Rancang Bandang, sesuatu yang dipanggangnya di atas perapian kecil itu. Perlahan-lahan Panon bangkit dan mencoba mengamat-amatinya, namun agaknya Kiai Rancang Bandang sudah melihatnya terbangun, berkata, "Aku mendapat seekor pelus yang naik ke pasir." cukup untuk makan pagi kita berdua. Panon menarik nafas dalam-dalam, ternyata Kiai Rancang Bandang sedang memanggang sepotong daging pelus yang besar, yang tentu agak sulit untuk menangkapnya, karena kulit pelus yang sangat licin. Perlahan-lahan Panon mendekatinya, sambil tersenyum ia berkata, Kiai Pandai menangkap pelus. Sejak anak-anak aku hidup di pinggir sungai, pada pokanku pun terletak tidak jauh dari kali opak, Aku memang seorang yang ahli mencari ikan sungai. Panon mengangguk-angguk, "Cucilah mukamu, dan marilah kita makan pagi sebelum kita meneruskan perjalanan mendaki bukit." Panon pun pergi ke sungai untuk mencuci mukanya. Nampaknya di sungai itu memang banyak terdapat ikan, karena nampaknya jarang orang yang menangkap sampai ke tempat yang membelah lembah yang curam itu. Sejenak kemudian, setelah makan pagi. Maka mereka pun segera bersiap-siap, langir masih nampak gelap, tetapi semi merah sudah mulai membayang. Sebentar lagi Fafar akan menyingsing, dan kita akan meneruskan perjalanan sebagai dua orang pengembara kata Panon perlahan. Apakah pakaian kita terlampau baik bagi seorang pengembara bertanya Kiai Rancang Bandang? Panon mengamati-amati bajunya, namun kemudian ia menggeleng, Mungkin tidak, tetapi bagaimana dengan keris yang Kiai bawa itu? Kiai rancang bandang mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun berkata, aku akan menyimpannya di bawah bajuku, di atas gunung suhu dalam keadaan ini, kita masing-masing memang harus bersenjata. Panon mengangguk-angguk. Agaknya senjatamu agak lain dengan senjata pada umumnya berkata Kiai Rancang Bandang. Panon meraba ikat pinggangnya, Terasa tangannya menyentuh tangkai pisau belatinya yang berderet di ikat pinggangnya, meskipun pisau itu hanyalah pisau kecil yang dibuat oleh pandai besi di padasannya. Sejenak kemudian, ketika langit menjadi semakin cerah, mereka segera memanjat tebing, menerobos pepohonan perdu yang tumbuh di lereng yang curam itu. Ketika Panon suka sampai ke atas, maka ia pun menggeliat sambil menghirup udara pagi yang segar, Seolah-olah ia baru saja keluar dari sebuah ruangan yang gelap dan pengap, maka sejenak kemudian keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka menuju Padukuhan Karangmaja. Namun, perjalanan mereka kemudian adalah perjalanan yang sudah mulai menyentuh daerah yang berbahaya bagi mereka. Sudah dekat, berkata Kiai Rancang Bandang, "Nah, apakah kau akan memanggilku dengan namaku?" mungkin satu atau dua orang yang ada di daerah ini, pernah mendengar namaku, jika di antara mereka ada yang pernah turun ke daerah tepian kali opak di ujung gunung baka. Panon suka mengerutkan keningnya, gumamnya bagaimanakah sebaiknya Kiai? Kiai rancang bandang termenung sejenak, kemudian katanya, panggil aku Mina, Mina. Panon mengangguk-angguk, katanya, Kiai mengingatkan aku akan keahlian kiai menangkap ikan Menangkap Mina kata kiai rancang bandang Nah, mulailah panggil aku Kimina Dengan demikian maka di sepanjang jalan Panon memanggil kawan seiringnya dengan nama samarannya, Kimina Dan dalam hubungan mereka, Panon menyebutnya sebagai pamannya Matahari yang telah sampai ke puncak langit pun segera miring ke barat Sementara dua orang pengembara itu masih tetap berjalan di atas pegunungan berbatuan padas, semakin dekat mereka dengan Padukuhan Karang Maja. Mereka pun menjadi semakin berhati-hati, meskipun mereka masih belum melihat sesuatu yang dapat menghambat perjalanan mereka. Dalam pada itu, Padukuhan Karang Maja nampaknya masih diselubungi oleh kehidupan sewajarnya dua orang yang berada di Banjar masih tetap mendapat rangsu makan dan minum. Kidang Alit masih juga selalu pergi ke sungai dan mengganggu gadis-gadis mandi, tetapi bahwa gadis-gadis itu kadang-kadang justru menunggunya. Beberapa orang yang berada di daerah Karang Maja, nampaknya masih belum menumbuhkan gangguan yang dapat menyulitkan kehidupan penghuninya, selain kegelisahan perasaan. Namun, ternyata bahwa Karang Maja sebenarnya sedang dibayangi oleh sekelompok orang-orang dari perguruan guntur geni yang dipimpin langsung oleh orang yang terpercaya. Kiai Param Sanggit, tetapi agaknya Kiai Param Sanggit tidak langsung mendekati istana kecil itu. Ia masih mempunyai banyak pertimbangan bahwa ternyata Karang Maja terdapat banyak orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan memiliki ilmu yang harus dipertimbangkan. Meskipun demikian, Sekali-kali Kiai Parang Sanggit berusaha untuk dapat mendengar berita tentang Karang Maja, karena itulah maka, kadang-kadang ia mengirimkan orangnya untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Orang-orang Karang Maja sering menukarkan barangnya ke padukuhan lain berkata Kiai Parang Sanggit, dan kadang-kadang mereka menjual ternaknya di pasar yang meskipun agak jauh tetapi memberikan banyak kesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Tidak banyak orang Karangmaja yang menenun pakaian, tetapi orang-orang Karangmaja banyak membuat barang-barang dari besi untuk alat-alat pertanian, bahkan agak lebih baik dari padukuhan yang lain. Karena orang-orang Karang Maja mendapat beberapa petunjuk dari Pangeran Kudanarpada, karena itu, usahakan untuk dapat mendengar tentang Karang Maja. Tetapi di Karang Maja agar tidak dicurigai dan langsung berbenturan dengan orang-orang dari Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning. Dua orang dari Guntur Geni itu dengan mempergunakan pakaian petani biasa, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Pergi ke pasar di padukuhan yang sering dikunjungi bukan saja oleh orang-orang Karang Maja, tetapi oleh padukuhan lain di sekitarnya. Sehingga, dengan demikian, maka kehadiran orang baru tidak banyak menarik perhatian. Namun, pesan Kiai Parang Sanggit kepada anak buahnya adalah: bahwa mereka tidak boleh sama sekali mengganggu orang-orang Karang Maja agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu usaha mereka yang lebih besar dan yang terpenting di istana yang terpencil itu. Di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang, bahkan dari beberapa padukuhan, Karang Maja memang menarik perhatian dan banyak dibicarakan justru karena perkembangan keadaannya yang terakhir, beberapa orang menjadi saling bertanya-tanya, Apalagi jika mereka bertemu langsung dengan orang-orang Karang Maja di pasar atau di tempat lain, mereka selalu bertanya, "Apa yang telah terjadi di Padukuhan itu?" Nampaknya kami dapat hidup seolah-olah seperti biasa, berkata salah seorang dari Karang Maja yang berada di pasar yang ramai, pusat pertemuan orang-orang dari beberapa padukuhan. Tetapi sebenarnya lah bahwa kami selalu dibayangi oleh perasaan cemas tentang hari depan padukuhan kami. Apakah orang-orang yang datang ke padukuhanmu tidak saling mengganggu atau menganggu penghuni padukuhan? Sampai sekarang mereka tidak berbuat begitu selain dua orang yang mereka lukai karena sebab yang tidak begitu jelas. Tetapi keduanya telah disembuhkan oleh seorang pendatang yang masih muda yang bernama Kidang Alit. Untunglah, ada seorang anak muda yang bernama Kidang Alit itu. Uh, tetapi ia pun mencemaskan kami, orang-orang tua, terutama yang mempunyai anak gadis. Kenapa ia adalah seorang anak muda yang sering memburu gadis-gadis cantik di padukuhan kami? Celakanya, gadis-gadis kami juga senang sekali bergaul dengan anak muda yang tampan dan ramah itu. Kalian masih terlampau kaku menghadapi pergaulan anak muda. Mula-mula tidak, tetapi ketika sudah ada dua orang gadis yang mengandung, karenanya kami menjadi gelisah. Oh, orang-orang yang mendengar percakapan itu mengangguk-angguk. Padukuhan kami memang sedang suram. Kawan-kawannya dari padukuhan lain hanya dapat berkata, "Kasehan istana itu pada suatu saat mendatangkan kegembiraan bagi karang maja." Tetapi di saat yang lain mendatangkan kegelisahan dan bahkan mungkin bencana. Demikianlah pembicaraan mereka berkepanjangan sampai suatu saat orang-orang Karangmaja bercerita tentang tiga orang yang kasar yang berada di Banjar. Dua di antara mereka terbunuh di istana kecil itu, tetapi kemudian datang lagi kawan-kawan mereka dan tinggal di Banjar pula. Meskipun hanya dua orang tetapi akibatnya hampir sama. Makan minum dan bahkan permintaan-permintaan yang memberatkan kami. Orang-orang Karang maja itu sama sekali tidak menyadari bahwa pembicaraan mereka didengar oleh dua orang yang berdiri saja di dekat mereka, nampaknya kedua orang itu sama sekali tidak memperhatikan pembicaraan itu, tetapi hampir setiap kata selalu diingatnya, terutama cerita tentang dua orang baru yang ada di Banjar. Gila, desis salah satu seorang dari kedua orang guntur geni yang dengan seksama mendengarkan cerita itu. Siapakah yang telah berani mengaku orang-orang dari guntur geni? Mereka sama sekali tidak menyebutkan perguruan guntur geni, tetapi dua orang yang kasar, yang mirip sifat dan sikapnya dengan tiga orang yang terdahulu. Apakah orang-orang guntur geni kasar dan rakus? Kawannya mengerutkan keningnya. Ternyata ia mencoba untuk menilai kawan-kawannya, kemudian berkata, agaknya memang demikian, sebutkan seorang di antara kita yang tidak bersikap kasar, Kyai parang sanggit barangkali, ia adakah orang yang paling kasar di antara kita? Nah, jika demikian, benarlah bahwa orang-orang guntur -orang geni adalah orang-orang yang kasar. Tetapi tidak semua orang kasar dan liar adalah orang-orang guntur -orang geni. Kau benar, tetapi hal ini merupakan persoalan bagi kami, kebencian dan dendam orang-orang Karang Maja kepada kedua orang itu akan ditumpahkan kepada orang-orang Guntur Geni, Kiai Paran Sanggit sudah berpesan agar kita tidak berbuat apa-apa, dan melukai hati orang-orang Karang Maja, bahwa di antara kami telah mengorbankan seorang anak muda Karang Maja untuk menunjukkan kemampuan dan kekasarannya, itu sudah cukup. Tetapi salah seorang dari kedua orang yang sekarang berada di Banjar itu telah melakukan perbuatan serupa. Kita harus melaporkannya. Kedua orang itu masih berusaha mendengarkan beberapa keterangan tentang Karang Maja, tetapi tidak banyak yang mereka dengar lagi, karena hari menjadi siang, dan pasar itu pun menjadi semakin sepi. Kita akan kembali desis salah seorang dari keduanya. Kawannya mengangguk-angguk, tetapi matanya tersangkut pada seorang perempuan yang sedang menjual daun pisang di dalam bakulnya. Ingat, jangan membuat persoalan di sini desis kawannya. Yang lain tersenyum, katanya, baiklah, aku pun tidak berbuat apa-apa, aku hanya sekedar memandang kecantikannya yang lugu itu saja. Setan alas, kau benar-benar hantu bagi perempuan. Kau sendiri bagaimana? Tentu tidak. Tetapi istrimu berjumlah tiga orang, sementara kau masih saja bertualang seperti sekarang. Mereka hanya memerlukan aku, bukan nafkah, karena mereka sudah dapat mencari makan sendiri. Keduanya tidak berbicara lagi, yang seorang menarik tangan yang lain sambil bergumam, "Kita menghadap Kiai Param Sanggit." Demikianlah keduanya pun kemudian meninggalkan pasar yang sudah mulai sepi itu dengan gelisah mereka mencoba menebak siapakah yang berada di Banjar Padukuhan Karangmaja itu yang dianggap oleh sebagian dari orang-orang Karangmaja sebagai kawan tiga orang yang terdahulu. Dalam pada saat itu, bukan orang-orang Guntur Gene itu sajalah yang mendengarkan cerita tentang Karangmaja di dalam pasar itu Selain orang-orang guntur -orang geni itu, dua orang lainnya telah mendengarkan cerita-cerita semacam itu dengan seksama. Nah, kau dengar desis yang tua kepada yang muda. Yang muda mengangguk-angguk, katanya, ya, Kimina, aku mendengar. Masih banyak yang dapat kita dengar di dalam hubungan semacam ini, ada baiknya kita langsung berhubungan dengan orang-orang karangmaja jawab Kimina. Panon suka ragu-ragu sejenak, Lalu, apakah hal itu tidak akan dapat menimbulkan kecurigaan mereka? Mungkin, tetapi kita harus berusaha dengan sangat berhati-hati. Tetapi pasar itu telah menjadi sepi. Mungkin di warung-warung kita masih dapat bertemu dengan mereka. Tetapi memang sulit untuk membedakan yang manakah orang Karangmaja dan dan manakah yang datang dari padukuhan lain. Namun, dengan menunggu dan mendengarkan pembicaraan mereka beberapa saat, maka Kiai Rancang Bandang yang disebut Kimina itu pun segera mengetahui bahwa salah seorang dari mereka yang sedang berada di sebuah warung itu adalah orang Karang Maja. "Kau dengan percakapan itu," bisik Kiai Rancang Bandang yang masih berdiri di muka sebuah warung. "Panon mengangguk-angguk, marilah kita masuk. Mumpung tidak ada terlalu banyak orang yang ada di dalamnya." Keduanya pun segera memasuki warung itu dan duduk di dekat orang karang maja yang sedang makan dengan lahapnya setelah ia menghabiskan dagangannya. Maaf kisana kata Kimina. Silahkan sahut orang karang maja itu. Sejenak Kimina dan Panon Suka pun minta disediakan dua mangkuk minuman panas. Untuk beberapa saat mereka masih dapat mendengar seseorang yang berbicara dengan orang karang maja itu. Sekali-sekali diselingi gelak tertawa jika orang karang maja itu di sela-sela kesibukannya mengunyah makanannya bercerita tentang padukuhannya dengan Carol yang lucu. Ternyata Kiai Rancang Bandang dan Panon Suka tidak perlu bertanya lagi kepadanya, karena orang itu telah bercerita pula tentang istana kecil itu. Jadi ada seorang pangeran yang lain yang tinggal di sana? Aku tidak tahu apakah ia pangeran atau bukan, tetapi ia adalah keluarga dari Pangeran Kudanarpada Orang yang bertanya itu mengangguk-angguk Tetapi keinginan yang mendesak agaknya tidak tertahan lagi Sehingga Kiai Rancang Bandang menyela Siapakah nama bangsawan itu Kisanak? Orang Karang itu berpaling Ditatapnya Kiai Rancang Bandang yang kemudian menunduk sambil menghirup minuman panasnya Kudarupaka jawab orang Karang itu kemudian Ialah yang sudah membunuh dua orang penjahat yang barangkali akan merampok rumah Pangeran Kudanar pada yang sebenarnya sudah kosong. Itu kosong, panon suka bertanya, "Ya, yang tinggal hanyalah perabot-perabot rumah tangga yang besar-besar, namun tidak cukup berharga. Selama ini, isi istana itu harus makan." Karena itu kadang-kadang mereka terpaksa menjual sesuatu meskipun orang-orang Karangmaja sering juga datang membantu dengan bahan-bahan mentah. Tetapi Raden Ayu Kudanar Padat tidak mau terlalu banyak merepotkan orang-orang Karangmaja yang kekurangan. Jadi siapakah yang sudah dibunuh oleh Bangasawan itu? Tidak banyak yang kami ketahui jawab orang itu. Menurut Kibuyut, orang-orang itu disebutnya berasal dari perguruan Guntur Geni. Kiai Rancang Bandang menarik nafas dalam-dalam. Benar-benar perguruan Guntur Geni telah berada di bukit itu, dan bahkan seperti yang didengarnya, ada beberapa pihak telah saling berbenturan. Apalagi di dalam istana kecil itu telah tinggal seorang bangsawan yang bernama Kudarupaka. Apakah bangsawan itu bermaksud baik atau sebaliknya bertanya Kiai Rancang Bandang di dalam hatinya. Tetapi ia tidak bertanya apapun lagi dihirupnya minumannya dan dikunyahnya beberapa potong makanan, agaknya Panon pun telah merasa cukup, bukan saja perutnya telah terisi, tetapi keterangan yang didengarnya telah cukup banyak. Demikianlah ketika orang Karang Maja itu meninggalkan warung itu, maka Kiai Rancang Bandang dan Panon Suka pun membayar harga makanan mereka dan keluar pula dari warung. Di luar Kiai Rancang Bandang masih sempat bertanya, Dagangan apakah yang dibawa oleh orang Karang Maja itu? Kau tahu bahwa aku berjualan di sini, dan kalian tidak berbelanja bertanya orang Karang Maja itu. Kau tidak membawa apa-apa ke -apa sana. Orang itu tertawa, agaknya ia memang senang berkelakar. Jawabnya, kemudian aku menjual barang-barang dan alat-alat dari besi. Aku adalah pandai besi, bukan saja pandai besi, tetapi aku juga dapat membuat senjata yang baik. Ayahku seorang pukeris keris yang ternama di Maja, dan aku pun sedang mempelajari dengan tekun. Bagus sekali jawab Kiai Rancang Bandang. Barangkali keris yang kau pakai itu juga buatan ayahmu. Ya, lihat katanya sambil menghunus kerisnya. Oh, dasis Kiai Rancang Bandang, bagus sekali. Dengan bangga orang itu pun kemudian pergi meninggalkan Kiai Rancang Bandang yang tersenyum tidak lebih baik dari sebuah pisau dapur. Panon mengerutkan keningnya, di luar sadarnya ia pun bergumam, tidak banyak bedanya dengan pisau-pisau belatiku, paman. Kiai Rancang Bandang tersenyum, katanya, memang tidak banyak bedanya, pisau-pisau yang dibuat oleh pandai besi yang tidak banyak mengetahui tentang wesi aji, tetapi baik pisau-pisau belatimu yang berjumlah cukup banyak itu maupun keris yang tidak lebih baik dari pisau dapur itu di tanganmu akan menjadi senjata yang barangkali lebih baik dari pusaka yang manapun juga. Ah, paman selalu memuji seperti Ki Ajar Sepati. Kiai Rancang Bandang tertawa, dipandanginya orang Karangmaja yang sudah menjadi semakin jauh. Nah, kita sekarang sudah mendapat kegambaran yang agak jelas tentang Karang Maja, sebuah padukuhan yang nampaknya masih tetap tenang, tetapi yang sebenarnya diliputi oleh kemelutnya api yang membara di dalam sekam. Setiap saat akan dapat menjilat ke udara dan membakar padukuhan itu menjadi hangus. Untunglah aku datang ke padukuhan ini dengan kiai berkata, "Panon, jika aku pergi sendiri, mungkin aku akan menjumpai banyak kesulitan." kau akan mengatasinya meskipun mungkin memerlukan waktu yang agak lama. Guru tidak banyak memberikan petunjuk tentang kemungkinan-kemungkinan yang ternyata telah terjadi di atas Gunung Suhu. Bukan salah gurumu, karena gurumu tidak dapat bergerak dengan bebas karena keadaan jasmaniahnya, maka ia tidak banyak mengetahui dan mendengar tentang padukuhan di atas Gunung Suhu ini. Panon suka mengangguk-angguk, kemudian katanya, jadi bagaimana sebaiknya paman? Apakah kita langsung masuk ke istana itu atau kita menunggu kesempatan yang paling baik? Angger berkata Kiai Rancang Bandang, kita tidak tahu. Apakah benar para bangsawan yang ada di istana itu dapat dipercaya? Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita memang wajib bercuriga terhadap siapapun juga, juga kepada keluarga sendiri. Karena ia hadir justru setelah Pangeran Kudanar Pabdat tidak ada di istana itu. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat masuk ke dalam istana itu tanpa diketahui oleh kedua bangsawan yang ada di dalamnya? Kita akan mencari jalan. Tentu kedua bangsawan itu tidak akan berada di istana itu siang dan malam. Pada suatu saat mereka sekali-sekali akan keluar, entah untuk keperluan apa. Tetapi jika demikian. Seandainya mereka benar-benar mempunyai pamrih, apakah selama itu tidak akan terjadi sesuatu? Kiai Rancang Bandang menarik nafas dalam-dalam. Ia mengetahui dari pembicaraan-pembicaraan yang didengar di pasar tentang kemampuan bangsawan itu, yang dapat mengetahui keadaan seseorang yang sedang terluka dengan rabaan jarinya, dan bahwa ia telah membunuh orang yang memasuki istana itu dengan maksud jahat. Maka itu, maka dengan ragu-ragu, Kiai Rancang Bandang pun berkata, "Kita harus berhati-hati sekali, meskipun kita datang dengan wajah pengemis sekalipun, kita akan tetap dicurigai." Jadi, kita harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Agaknya, kita tidak akan terlepas sama sekali dari suatu tindakan kekerasan menghadapi keadaan di sekitar istana kecil itu. "Panon mengangguk-angguk," katanya. Agaknya guru pun mempertimbangkan pula. Jika tidak, maka guru tentu tidak perlu memberikan bekal ilmu kanuragan kepadaku. Kiai rancang bandang mengangguk-angguk. Lalu, karena itu, jangan terlampau mengalah menghadapi setiap persoalan sebelum kita terlambat mengambil sikap. Kau agaknya terlampau sabar menghadapi keadaan. Agaknya, sikap itu baik sekali kau terapkan pada saat-saat lain kecuali menghadapi keadaan seperti di atas gunung sewu itu. Panon mengangguk-angguk pula, ia menyadari keadaan yang sedang dihadapinya, agaknya memang bukan sekedar memelihara perasaan dan sikap yang lemah lembut. Angger, jika kau sudah bersiap, marilah kita mendekat, apapun yang akan kita hadapi, kita sudah mempertimbangkan kemungkinannya. Paman berkata Panon suka, Agaknya keadaan di atas gunung suhu itu benar-benar gawat. Aku tidak berpikir tentang paman. Aku berterima kasih sekali atas semua kebaikan hati paman. Tetapi jika kebaikan hati itu harus dilengkapi dengan kemungkinan yang pahit bagi keselamatan paman, maka agaknya itu sudah terlampau banyak. Apakah aku dapat menerima kebaikan hati yang berlebih-lebihan itu? Kiai rancang bandang tertawa, katanya. Kau benar-benar seorang anak muda yang dewasa. Kau memiliki daya pikir yang kuat dan mendasar, ia berhenti sejenak. Lalu, anak mas, aku mengerti perasaanmu, tetapi baiklah, kau singkirkan saja sejauh-jauhnya. Aku sudah dengan sengaja mengikutimu sampai ke daerah Karangmaja. Aku pergi dengan penuh kesadaran atas segala akibatnya. "Panon menarik nafas dalam-dalam," katanya. "Terima kasih, Paman." Agaknya tidak ada jalan yang dapat aku tempuh untuk membalas kebaikan hati paman ini. Jangan kau pikirkan, dengan demikian kau akan menambah beban perasaanmu saja. Marilah kita mulai dengan kerja yang bagimu sangat penting juga buat masa depan, Demak yang baru tumbuh. Panon tidak menjawab. Terasa sesuatu menyesak dadanya, namun kemudian ia pun menggerakkan giginya seolah-olah memantapkan tekadnya untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, bahkan sampai kemungkinan yang paling buruk sekalipun bagi hidupnya. Karena itulah, maka mereka berdua pun dengan hati-hati berusaha mendekati padukuhan Karang Maja, yang meskipun nampaknya masih tetap tenang tetapi agaknya bagaikan bisul yang sudah masak untuk pecah. Berbagai pihak yang ada di sekitar Karang Maja telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, semua mata seolah-olah setiap saat tertuju kepada istana kecil yang terpencil itu. Istana yang sudah suram setelah ditinggalkan oleh Raden Kudanarpada. Sementara itu, Raden Kudarupaka yang berada di istana kecil itu pun menjadi gelisah pula, ia mengetahui dengan pasti bahwa di sekitar istana itu tentu telah bersiap beberapa pihak yang dapat membahayakan istana kecil itu bersama penghuninya. Karena itulah, maka ia pun selalu memperingatkan Inten Prawesti agar ia tidak keluar dari istana tanpa pengawasannya. Karena ternyata anak muda yang bernama Kidang Alit itu memiliki berbagai macam cara untuk menjeratnya, mungkin karena sentuhan perasaannya sebagai seorang laki-laki terhadap seorang gadis, tetapi mungkin pula karena maksud-maksud tertentu yang tersembunyi. Angger Kudarupaka bertanya Raden Ayu Kudanar pada ketika kegelisahan yang sangat telah menyentuh hatinya, rasa-rasanya rumah ini telah dikitari oleh bayangan yang buram bahkan telah terjadi malapetaka yang untung masih dapat diatasi olehmu, apakah panasnya api yang mengelilingi dinding halaman ini? Kuda rupaka termangu-mangu sejenak, sekilas ditatapnya wajah Panji Surawilaga, namun kemudian ia pun menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Aku tidak tahu Bibi. Justru sebenarnya akulah yang harus bertanya kepada Bibi, apakah ada sesuatu yang merupakan daya tarik dari orang-orang yang tidak dikenal itu untuk datang ke istana ini? Oh, Raden Ayu Kudanarpada menjadi heran, aku tidak mengerti. Menurut hematku, isi istana ini justru sudah hampir habis. Maksudku, barang-barang yang berharga, yang ada hanyalah perabot-perabot yang aku kira tidak ada harganya. Kuda rupaka mengangguk-angguk, katanya. Kemudian, tentu mereka menduga bahwa ada sesuatu yang berharga di istana ini, sehingga beberapa orang dari lingkungan yang berbeda telah datang. Raden Ayu Kuda Narpada menjadi semakin prihatin. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi di luar istananya, tetapi firasatnya yang telah menggelisahkannya. Apalagi setelah dua terbunuh di halaman rumahnya, suara seruling yang seakan akan telah membius anak gadisnya dan perasaan yang kadang-kadang tidak menentu dan menggelisahkan. Ketika Raden Ayu Kudanarpada meninggalkan Raden Kuda Rupaka, maka anak muda itu berbisik di telinga Panji Surawilaga, "Bibi tidak mengetahui apapun tentang kemungkinan adanya barang-barang berharga di istana ini." Panji Surawilaga mengangguk angguk namun kemudian katanya, Raden, apakah tidak sebaiknya Raden berterus terang kepada Raden Ayu Kudanar pada bahwa sebenarnya orang-orang yang kini berdatangan ke Karangmaja adalah justru karena istana kecil ini, dengan demikian Raden Ayu mendapat gambaran, betapa rumitnya kedudukannya sekarang, justru setelah pangeran Kudanar padat tidak ada lagi. Kuda rupaka mengerutkan alisnya, lalu, Apakah yang harus aku katakan kepada Bibi? Istana ini dengan dengan segala isinya harus diselamatkan. Ya wajahku darupaka tiba-tiba saja telah menyala, harus diselamatkan namun suaranya pun kemudian menurun, tetapi sulit untuk keluar dari istana ini sekarang. Kita harus bertempur jika ada yang mencoba menghalangi. Mudah-mudahan saudara seperguruan Raden dapat melihat kehadiran orang-orang asing di istana ini dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan isi istana ini. Aku kira bahwa Kamas Brahma Rasa telah mengetahui kehadiran orang-orang dari Guntur Geni, Kumbang Kuning dan barangkali dari perguruan-perguruan yang lain. Tetapi apakah Raden Brahma Rasa juga akan hadir di tempat ini? Aku yakin, Guru tidak akan membiarkan kita berdua terjebak tanpa dapat keluar lagi dari daerah ini, meskipun barangkali kita berdua dapat mengatasi rintangan yang menghalangi jalan keluar dengan kekerasan, tetapi agaknya terlampau berbahaya untuk melakukannya tanpa orang lain. Kita tidak tahu jumlah yang sebenarnya dari orang-orang Guntur, Geni, Kumbang, Kuning, dan perguruan lainnya. Panji Surawilaga mengangguk-angguk. Namun, kemudian tetapi semakin lama daerah ini nampaknya menjadi semakin ramai. Yang penting, kita selamatkan istana ini, baru kemudian kita akan menentukan sikap untuk mengamankannya lebih lanjut. Jika Kamas Brahma rasa tidak berbuat sesuatu, maka segalanya memang terserah kepada kita. Semula, semuanya sudah diserahkan kepada tanggung jawab kita berdua, Raden. Tetapi kehadiran orang-orang Guntur Geni dan Kumbang Kuning kurang mendapat perhatian guru dan kamas Brahma Rasa. Sekarang mereka telah hadir di sini. Nah, barangkali hal itu akan mendesak kamas Brahma Rasa untuk hadir pula di daerah ini, namun kita tidak menggantungkannya kepada pertolongan itu, kita harus membuat perhitungan tersendiri untuk keselamatan isi istana ini. Panji Surawilaga mengangguk-angguk, lalu, tetapi kita belum mengetahui keadaan sebenarnya dari halaman yang tidak begitu luas ini, Raden. Kita akan melihatnya malam nanti. Aku tidak ingin menggelisahkan Bibi dan dia, Jeng Inten Tawesti. Panji Surawilaga masih mengangguk-angguk, ia sependapat dengan Kuda rupaka. Setiap langkah yang nampaknya aneh, tentu akan dapat menggelisahkan Raden Ayu Kudanarpada. Sehingga karena itu maka semuanya dilakukannya dengan hati-hati. Seperti yang mereka rencanakan, maka ketika malam menjadi gelap, kuda paka berbisik kepada Panji Surawilaga, "Paman, apakah semuanya sudah tidur? Nampaknya sudah sepiraden, barangkali kita dapat mulai melihat-lihat halaman ini lebih seksama." Jika kita pernah melakukannya, hanyalah sepintas lalu saja tanpa dapat mengamati setiap keadaan yang pantas mendapat perhatian. Raden Kuda Rupaka mengangguk-angguk, katanya, marilah, jangan membangunkan siapapun juga. Keduanya pun kemudian dengan hati-hati keluar dari biliknya, dengan hati-hati pula mereka membuka pintu peringgitan. Tutup pintu itu kembali paman bisik Kuda Rupaka. Keduanya pun kemudian melintasi pendapa dan turun ke halaman, namun sejenak kemudian, mereka telah menyelusuri halaman samping sampai ke halaman belakang. Dengan ketajaman pandangan match mereka, keduanya mencoba mencari sesuatu yang menimbulkan dugaan bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang telah merangsang perguruan-perguruan bahkan dari tempat yang jauh untuk datang ke Karangmaja. Tentu ada sesuatu di istana kecil ini. Desis Raden Kuda Rupaka diketahui atau tidak diketahui oleh Bibi Panji Surawilaga. Mengangguk-angguk, katanya, "Tetapi kita tidak melihat tanda-tanda apapun yang dapat mengatakan bahwa memang ada sesuatu itu." Raden Kuda Rupaka pun mengangguk-angguk, katanya, "Jika memang ada dan kita tidak melihat tanda-tanda apapun." Maka agaknya Paman Kudanar Padat telah menyembunyikan sebaik-baiknya, di dalam atau di luar rumah, bahkan Bibi sama sekali tidak mengetahuinya. Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam, dengan nada datar ia menyahut, dengan care ini memang sulit untuk mengetahui Raden, apakah tidak sebaiknya, Raden mencoba bertanya langsung kepada Bibi Raden. Raden Kudarupaka termenung sejenak, lalu katanya, jika tidak ada jalan lain, aku akan bertanya kepada Bibi. Atau kepada Putri Inten Prawesti. Ia tidak tahu apa-apa, sedangkan Bibi, masih ada kemungkinan mengetahuinya. Panji Surawilaga masih akan menjawab, namun tiba-tiba ia bergeser menepi sambil menggamit Raden Kudarupaka yang agaknya telah mengetahui pula kehadiran orang lain yang tidak mereka kehendaki. Kita bersembunyi saja, paman. Desis kuda rupaka keduanya pun kemudian meloncat ke balik sebatang pohon perdu yang rimbun, sehingga keduanya terlindung dalam kegelapan. Namun, Raden Kuda rupaka pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Dalam kegelapan, ia berbisik, "Aku sangka orang kumbang kuning atau orang guntur geni yang akan melihat-lihat kebun istana ini pula." Panji Surawilaga mengumpat perlahan, "Anak-anak gila." Dalam pada itu di dalam kegelapan, dua orang anak-anak muda sedang berjalan dengan ragu-ragu, bahkan keduanya saling mendorong. Kau kan laki-laki kakang. Kau jangan ribut saja pinten terdengar jawaban sangkan, aku sudah mengantarkan sampai di sini, tidak pantas aku ikut masuk ke pakiwan, cepatlah, aku juga ketakutan. Aku takut desis pinten. Masuklah, aku tunggu kau di sini, tetapi jangan terlampau lama. Sejenak, keduanya berdiri termangu-mangu, namun sangkan kemudian mendorong adiknya sambil berkata, "Jika kau terlalu lama, aku tinggal kau lari. Aku akan berteriak." Yang datang menolongmu kawan-kawan dari orang yang terbunuh di halaman, kemudian kau dibawanya ke Banjar. Tidak mau, tidak mau, pinten justru berpegangan kakaknya semakin erat. Kudarupaka menjadi geli melihat tingkah laku kedua anak-anak nyanyi upih itu. Karena itu maka ia menggamit Panji Surawilaga sambil berbisik, anak-anak gila itu tidak akan segera pergi justru karena keduanya ketakutan. Aku ingin mencekiknya saja geram Panji Surawilaga. Mereka akan tetap saling mendorong sampai pagi desis Kudarupaka, biarlah aku mengawaninya, dengan demikian mereka akan cepat pergi mereka akan menjadi manja sekali. Tetapi kuda rupakah tersenyum katanya, pada suatu saat mereka akan mati ketakutan melihat peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi di istana kecil ini. Sebaiknya mereka pergi agar mereka tidak menjadi beban saja di sini. Mereka tidak lebih dari badut-badut yang pantas untuk lelucon, sekali-kali kita perlu mengendorkan urat syaraf kita yang selalu tegang. Panji Surawilaga tidak menjawab, dibiarkannya kuda rupaka berdiri dan perlahan-lahan mendekati kedua anak-anak muda yang masih saja saling berpegangan. "Bab 17, cepat antarkan aku ke sumur desak. Pinten, aku tunggu kau di sini. Cepatlah sebelum aku lari." Tetapi Pinten menarik tangan kakaknya, "Aku akan menangis keras-keras biar putri terbangun dan marah-marah kepadamu." pasti kita akan diusir. Itu kan salahmu. Kau memang manja sekali pinten, kita bukan orang-orang besar yang pantas bermanja-manja, kau harus menjadi lebih berani sedikit. Majulah sedikit, berdirilah di depan pintu Pak Hiwan. Hampir saja pinten menjerit. Ketika tiba-tiba saja mereka melihat sesosok tubuh di samping mereka, untunglah sebelah tangan yang kuat telah menyumbat mulutnya, sehingga suaranya yang hampir terlontar itu telah tertelan kembali. Perlahan-lahan tangan itu pun kemudian melepaskannya, yang terdengar kemudian adalah tertawa perlahan-lahan, kalian anak-anak dungu, penakut dan apalagi, kenapa kalian saling mendorong di sini? Sangkan yang terkejut bukan buatan, seolah-olah tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, nafasnya terengah-engah, dan tubuhnya menjadi gemetar. Hi, ngapain kalian di sini Oh nafas sangkan masih tersengal Raden mengejutkan kami hampir saja kami pingsan karenanya Raden hampir saja membunuhku suara pinten terputus-putus Jika aku tidak menyumbat mulutmu kau tentu sudah berteriak dan seisi rumah ini akan terbangun dan menjadi ribut berkata Raden kuda rupaka yang sengaja mengejutkan mereka tetapi, Jantungku hampir terlepas Raden berkata Sangkan. Kuda Rupaka masih tertawa, katanya, hi, kenapa kalian berada di sini? Pinton ingin pergi ke Pakiwan Raden jawab Sangkan, ia penakut sekali, ia tidak berani pergi sendiri. Apa kau kau bukan penakut? Kau tidak berani mengantarkan adikmu mendekati Pakiwan itu. Bukan tidak berani Raden, tetapi tidak pantas sekali. Kecuali jika Pinten seorang anak kecil yang baru pandai berjalan, aku dapat mengantarkannya masuk ke Pakiwan. Kuda Rupaka tertawa berkepanjangan meskipun ia masih mencoba menahan tertawanya agar tidak didengar oleh orang-orang lain di dalam istana itu. Marilah aku antarkan sampai ke dalam Pakiwan berkata Kuda Rupaka. Ah desis Pinten, tidak mau ah, malu. Nah, jika kemudian, pergilah. Biarlah kakakmu menunggu di sini, aku pun berada di sini, kenapa, kau takut? Pinten menjadi ragu-ragu, tetapi ia pun kemudian terpaksa melangkah ke pakiwan sendiri yang tinggal beberapa langkah saja di hadapannya, namun setiap kali ia masih saja berhenti dan menoleh. Tetapi tiba-tiba saja kuda rupaka melangkah maju, disambarnya tangan Pinten dan ditariknya mundur. Raden Pinten berteriak pelan, tetapi kuda rupaka tidak menjawab, tetapi ia sendirilah yang kemudian meloncat maju. Raden, kenapa tanya? Pinten, kuda rupaka tidak menjawab, tetapi ia telah berdiri tegak menghadap kegelapan. Tangannya tiba-tiba saja telah meraba hulu kerisnya yang tidak terpisah dari tubuhnya, dan digesernya ke lambung kanan. Pinten dan sangkan termangu-mangu. Mereka memandangi saja kuda rupaka yang membelakangi mereka dengan sikap aneh. Jadi, kau mencoba memasuki istana ini di malam hari tiba-tiba saja kuda rupaka bersuara. Ternyata, dari dalam kegelapan terdengar jawaban: "Suara gadis itulah yang menarik perhatianku. Sebenarnya, aku tidak mau memanjat dinding, tetapi karena suara gadis itulah aku ingin melihat siapakah yang bergurau di malam buta seperti ini." Kami tidak bergurau jawab Kuda Rupaka, lalu, tetapi seandainya kami bergurau sekalipun, apakah hakmu gadis itu sama sekali tidak berkepentingan dengan kau? Semula aku mengira bahwa suara perempuan itu adalah suara putri Inten Perawesti, ternyata adalah suara gadis anak pelayan istana ini. Kau tidak berkepentingan dengan kedua-duanya sahut Kuda Rupaka, lalu ia pun bertanya, "Nah, Apakah yang kau kehendaki, anak kumbang kuning? Kau salah paham. Jawab orang di dalam kegelapan itu, mungkin aku memang murid perguruan kumbang kuning, tetapi jika pengenalanmu adalah karena kau melihat seseorang yang hadir dalam pertempuran di halaman istana ini antara kau dan anak-anak guntur geni, maka kau salah. Orang itu bukan aku, dan dengan demikian kau keliru memperhitungkan keadaan. Kuda tertawa. Katanya, "Aku tahu kau menyebut dirimu bernama Kidang Alit. Mungkin nama itu bukan namamu yang sebenarnya, tetapi ciri kumbang kuning itu justru kau katakan sendiri. Malam itu kita sama-sama dihadapkan pada suatu teka-teki: siapakah orang yang hadir pada malam itu dan mengaku anak dari perguruan kumbang kuning? Kau salah tebak, dan aku pun sama sekali tidak tahu siapakah orang itu." Apakah gunanya kau ingkar? Orang itu menarik nafas dalam-dalam, katanya, Sudahlah, kita tidak usah berbantah, aku hanya mohon, agar kalian tidak bergurau di malam yang gelap dan sepi ini. Suara seorang gadis yang renyah, membuat hatiku berdebar-debar. Tiba-tiba saja di luar dugaan, Pinten bertanya dengan lugunya, Apakah kau menginginkan diriku? Hus sangkan menutup mulut adiknya, Sementara Raden Kudarupaka menarik nafas dalam-dalam, terdengar Kidang Ali tertawa, lalu, "Jangan bertanya apakah aku menginginkan dirimu, tetapi jika kau sempat, keluarlah dari halaman istana ini sekarang." Tetapi yang menjawab adalah Kudarupaka, "Kidang Alit, setiap orang mengetahui sikapmu terhadap gadis-gadis, agaknya kau telah menaruh perhatian atas dua orang gadis yang ada di istana Meskipun mereka dalam kedudukan yang jauh berbeda, seorang putri dan seorang anak pelayan, tetapi bagimu, kedua-duanya adalah gadis-gadis cantik yang telah membakar nafsumu. "Kidang Ali tertawa," katanya, "itu adalah kelebihanku dari anak-anak muda yang lain, Raden. Tetapi baiklah, aku tidak berkepanjangan. Tetapi jika gadis anak pelayan itu ingin keluar dari halaman istana ini, jangan kau halangi." Aku akan menjaga keselamatannya. Apa yang harus aku lakukan jika aku keluar halaman tiba-tiba Pinten bertanya. Oh, anak gila geram sangkan sambil sekali lagi membungkan mulut adiknya. Kidang Ali tertawa semakin panjang, meskipun tidak terlalu keras, katanya, sikapmu membuatku semakin gila, kau menjadi semakin dewasa, cobalah kau sadari, bahwa ada perubahan pada dirimu, pada tubuhmu dan pada perasaanmu, kau tentu mempunyai persoalan yang tidak terpecahkan di dalam dirimu saat-saat kau tumbuh dan mekar seperti sekarang ini. Persoalan mengenai dirimu dan seleramu terhadap pergaulan. Kau tidak menyadari bahwa kau menjadi semakin cantik seperti bunga arum dalu di saat-saat menjelang malam. Baunya sangat semerbak menggelepar di dalam kegelapan mengusik malam yang sepi. Hi. Apakah kau mengerti, anak manis? Pinten tidak menjawab karena tangan kakaknya masih melekat di mulutnya. Jangan terlalu banyak bicara di sini, anak kumbang kuning geram kuda rupaka. Maaf, Raden. Gadis itu memang sangat cantik. Aku mengaguminya seperti aku mengagumi Putri Inten, tetapi kedua-duanya mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Putri adalah seorang gadis yang cantik, agung, dan berwibawa. Serasa diri ini akan berlutut mencium ujung kakinya dan pasrah apa saja yang harus diperbuatnya, tetapi gadis ini mempunyai ciri yang lain: cantik, jujur, dan bening, seperti air gemercik mengalir di dasar sungai berpasir. Rasa-rasanya, setiap orang ingin turun mandi untuk mendapatkan kesegaran baru, apalagi dalam kegersangan seperti sekarang ini. Gila, potong kuda ruapaka! Benar-benar kata-kata orang gila, tetapi kata-katamu memang dapat membuat orang lain menjadi gila pula, seperti suara seruling. Tetapi ingat, suara serulingmu itu tidak akan berpengaruh apapun bagi istana ini selama aku masih ada di sini. Aku tidak membawa seruling sekarang. Aku hanya ingin memuji gadis anak pelayan itu. Ia mekar pada saat-saat dedaunan di taman sedang layu dan menguning. Justru karena itu nampak betapa segar dan cantiknya, seperti tetesan embun di terik matahari, memetik membasahi lidah pengembara yang kehasan. Kuda rupaka mengerutkan keningnya, terasa sesuatu getaran di hatinya, ketika ia berpaling, dilihatnya Pinten masih berdiam diri karena kakaknya masih tetap membungkam mulutnya. Namun dalam pada itu, Raden Kuda Rupaka sadar, bahwa kidang alit tidak lagi melontarkan kata-katanya dengan wajar, rasa-rasanya ia telah mempergunakan ilmunya, sehingga kata-kata itu tentu telah menusuk langsung membelah hati gadis yang sedang tumbuh dan masih terlalu hijau itu. Karena itu, maka kudarupaka segera mencoba melepaskan pengaruh ilmu kidang alit yang tidak sedang mempergunakan kekuatan nada serulingnya, tetapi dengan kekuatan bunyi dan kata-katanya. Ia melontarkan ilmunya yang dahsyat dan berbahaya bagi gadis-gadis, tetapi kidang alit berkata, "Kuda rupaka, betapapun indahnya bunga di taman, namun kelembutan tangan juru taman adalah kebahagiaan yang paling didambakannya jauh lebih jernih dari sentuhan tangan yang kasar dari jejaka yang lidahnya bercabang. Auman serigala di malam kelam." tidak akan berarti apa-apa bagi kelembutan suara burung pungguk yang melanggut melepaskan perasaan rindu. Tetapi angin prahara yang berdegut di setiap hari akan membangunkan seseorang dari mimpinya yang paling mengerikan, dan ini adalah akhir dari lamunan yang dapat menyeretnya ke dalam jurang kenistaan, karena itu berhentilah, dan pergilah, karena kekuatan bunyi pada kata-katamu sudah tidak berarti sama sekali. Kidang Alit tiba-tiba saja menggeram, terasa dadanya bagaikan sesak. Ternyata sekali lagi kuda rupaka telah membentur kekuatan ilmu gendamnya dan telah memecahkan penguasaannya atas pinton yang sudah berhasil dicengkamnya, menurut perhitungannya. Kau memang mempunyai kekuatan untuk melawan ilmu gendam kura dan berkata kidang alit kemudian, tetapi, bahwa jika kita pada suatu saat berbenturan sebagai laki-laki di arena perebutan kekuasaan atas sumber wahyu itu, maka kau tidak akan dapat mengalahkan ilmu kanuraganku. Cengkir pitu bukan nama perguruan yang tidak terkalahkan. Karena itu, sebaiknya kau menyadari kedudukanmu, Raden. Kau bukan orang yang paling berkuasa di sini, juga di seluruh daerah Demak. Aku mengerti kidang alit, dan aku siap setiap saat. Aku juga mengerti bahwa di sini ada orang-orang dari Guntur Geni yang tidak mengakui kegagalannya. Jika kau Jantan, kau tidak usah menunggu orang-orang Guntur Geni karena aku tahu dengan licik kau ingin melihat benturan yang terjadi dan di atas mayat kedua belah pihak itulah kau akan menarikan tari kemenangan, tetapi kau tidak akan dapat berhasil. Kidang Alit tidak menjawab yang terdengar adalah giginya yang gemeretak menahan marah. Namun sejenak kemudian maka kuda itu pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, ia akan kembali pada suatu saat. Sangkan yang gemetar berjalan mendekati kuda rupaka sambil mengandeng pinten, kidang alit, jadi kidang alit telah dengan diam-diam memasuki halaman ini, dan apakah ia ini sudah pergi? Anak itu memang berbahaya, lebih berbahaya dari orang-orang guntur, -orang. geni jawab kuda rupaka. Ia sudah pergi, ulang sangkan ya. Ia sudah pergi, sangkan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berpaling kepada adiknya yang masih saja dibimbingnya, "Oh, anak dungu! Apakah kau ingin masuk ke dalam mulut buaya itu? Eh, maksudku, kau jangan mendekati ya, berhenti sejenak. Selangkah ia mendekati kuda rupaka." Tetapi bukankah ia sudah benar-benar pergi dan tidak mendengar kata-kataku? Kuda rupaka tersenyum, jawabnya, ia sudah benar pergi, ia tidak mendengar kata-katamu, kecuali ia mempergunakan Aji Sapta pangrunglu. Tetapi apakah anak muda itu memiliki ilmu itu? Aku tidak tahu, ia memiliki bermacam-macam ilmu. Wajah sangkan menjadi semakin pucat, lalu, tetapi apakah ia marah jika ia mendengar kata-kataku? Tentu ia akan marah. Tetapi, tetapi aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya memperingatkan adikku agar tidak merasa dirinya penting dan diperlukan orang lain. Kuda rupaka tertawa, katanya, "Jangan takut, selama aku masih ada di sini, ia tidak akan berani berbuat apapun juga atas keluarga istana ini." Terima kasih, Raden," kata Sangkan tetapi baru saja mulutnya terkatup. Ia sudah melonjak ketakutan ketika ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak, apalagi pinton yang tiba-tiba saja sudah bersembunyi di belakang kakaknya. Jangan takut, itu adalah Paman Panji Surawilaga. Oh, sangkan mengusap dadanya, Chuan membuat kami ketakutan. Panji Surawilaga mengumpat, katanya, pengecut macam kalian ini sama sekali tidak ada harganya, Sebelum kalian mati membeku di sini, sebaiknya kalian kembali ke padukuhanmu. Oh, aku tidak mempunyai tempat tinggal lagi, tuan. Biungku ada di sini dan aku senang tinggal di sini. Tetapi di sini kalian akan selalu ketakutan. Jika kalian memiliki sedikit saja keberanian, setidak-tidaknya untuk tidak berteriak, maka kalian masih ada juga gunanya di sini, membantu membersihkan halaman mengambil lahir dan semacam itu, tetapi sifat pengecut kalian yang berlebih-lebihan pada suatu saat akan tidak menguntungkan baik bagi isi istana ini seluruhnya maupun bagi dirimu sendiri. Sangkan tidak menyahut, tetapi kepalanya sajalah yang munduk dalam-dalam seolah-olah ia sedang merenungi dirinya sendiri dan adik perempuannya yang akan selalu menjadi beban orang-orang lain. Sudahlah paman berkata kuda rupaka, biarlah mereka kembali ke biliknya, memang harus ada pemecahan bagi mereka di sini. Sangkan dan Pinten tidak menyaut. Masuklah berkata kuda rupaka. Baik Raden jawab Sangkan. Tetapi ketika ia mulai melangkah sambil membimbing adiknya, maka Pinten pun berkata, aku akan ke Pakiwan dahulu, bukankah aku belum sempat? Oh, anak gila desis Panji Surawilaga sambil melangkah pergi. Kuda rupaka tertawa, tetapi ketika ia pun akan melangkah pergi, Sangkan berkata, maaf Raden, apakah Raden mau menunggu sebentar? Kuda rupaka mengerutkan keningnya, sementara Panji Surawilaga menggeram sambil melangkah menjauh, lebih baik kalian dia dimakan hantu sekarang juga, atau diterkam kidang alit itu sama sekali tetapi kuda rupaka tertawa sambil berkata, cepat. Pinten pun kemudian berlari-lari kecil ke Pakiwan, sedangkan Sangkan melangkah beberapa langkah maju agar adiknya tidak selalu berteriak ketakutan. Baru kemudian setelah mengucapkan terima kasih, keduanya pun kembali ke dalam biliknya, mereka berdesakan dahulu mendahului masuk meloncat pintu, sehingga pintu itu berderak. Siapa bertanya Nyi Upih? Kedua anak itu tidak menjawab, bahkan kemudian mereka pun berjingkat masuk dengan hati-hati sangkan menutup pintu itu agar tidak mengejutkan Nyi Upih yang agaknya juga terbangun. Karena tidak ada jawaban, maka Nyi Upih hanya sekedar membetulkan selimutnya meskipun ia melihat kedua anaknya merangkak ke pembaringan masing-masing. Sementara itu Kedarupaka dan Panji Surawilaga pun tidak melanjutkan usahanya mencari ciri-ciri yang dapat menjadi pertanda bahwa di halaman atau di kebon belakang istana itu tersimpan sesuatu yang berharga yang telah mengundang beberapa pihak untuk datang ke istana kecil itu bahkan mereka menganggapnya sebagai isyarat untuk mendapatkan wahyu sehingga akan dapat mengangkat derajat mereka dan bahkan memberikan kesempatan untuk merayap ke atas tahta anak-anak itu memang gila berkata Panji Surawilaga setelah mereka berada di dalam biliknya tetapi memberikan kesegaran tersendiri paman Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam katanya kemudian tetapi agaknya perebutan wahyu itu menjadi semakin jelas. Kuda rupaka mengangguk-angguk sambil berjalan mondar-mandir di dalam biliknya. Ia berkata, "Aku tidak mengerti. Berita itu nampaknya tersebar cepat sekali. Sekarang yang ada di padukuhan ini baru anak-anak guntur geni dan kumbang kuning. Tetapi beberapa pekan lagi ada kemungkinan orang-orang baru dari perguruan-perguruan lain saling berdatangan." Ternyata siapa yang kuat, ialah yang akan membawanya desis Panji Surawilaga. Itu jika yang mereka cari ternyata ada di sini. Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, Sudah tentu Raden, jika yang mereka cari ada di sini, dan kita yang berada di dalam istana ini harus mempertahankannya. Raden Kudarupaka mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum, tentu yang dicari oleh beberapa pihak itu tidak akan berguna lagi di sini. Paman Daku Danar pada sudah tidak ada lagi, siapakah yang akan membutuhkannya? Karena itu, kitalah yang wajib mempertahankannya. Panji Surawilaga akan mengatakan sesuatu, tetapi suaranya seolah-olah tertelan kembali bersama ludahnya. Sambil menggeleng ia kemudian berkata, "Ya, ya, begitulah." Kuda rupaka justru tertawa, katanya, yang ada di sini hanyalah di ajeng Inten Perawesti, jika wahyu itu ada padanya, maka sudah barang tentu harus ada orang yang menjadi pelaksananya. Ya, ya, begitulah. Kuda rupaka masih saja tertawa, bahkan kemudian ia menepuk bahu Panji Surawilaga sambil berkata, apakah kau keberatan? Tidak, tidak, Raden. Kuda rupaka mengangguk-angguk, Sambil duduk di sisi Panji Surawilaga ia berkata, ah, sudahlah, aku ingin tidur nyenyak malam ini, Kidang Ali tentu tidak akan mengangguku lagi. Perlahan-lahan kuda rupa pun segera meletakkan tubuhnya di pembaringan, namun ternyata bahwa matanya sama sekali tidak terpejam. Raden tidak akan dapat tidur malam ini desis Panji Surawilaga. Ya, demikianlah agaknya. Panji Surawilaga tidak menyahut, ia pun kemudian berbaring pula di pembaringannya, tetapi ternyata ia pun sama sekali tidak dapat memejamkan matanya, meskipun ia sebenarnya ingin dapat tertidur meskipun hanya sejenak. Mereka berdua saling berpandangan dari pembaringan masing-masing, ketika sorot matahari pagi sudah membayang di dinding, bahkan sambil tersenyum kuda rupaka bangkit dari pembaringannya dan berkata, Paman juga tidak dapat tidur semalam suntuk, ya. Aku menjadi gelisah sekali. Jawab Panji Surawilaga, "Aku menjadi cemas jika iblis itu kembali lagi." Kidang alit, maksud Paman, ya, ia pun tidak akan menemukan apa-apa di halaman dan kebun istana ini. Masih belum pasti Raden, jika dengan tidak sengaja ia berbuat sesuatu sehingga ia mendapatkan suatu petunjuk. Raden Kudarupaka tersenyum, katanya, aku yakin, dengan cara itu, ia tidak akan mendapat apa-apa, dan mungkin ia sama sekali tidak akan melakukannya, karena ia menyangka bahwa Bibi tentu mengetahuinya. Ia akan datang dan memaksa Bibi untuk menunjukkannya. Panji Surawilaga mengangguk-angguk, lalu, jika demikian, sebaiknya Raden jangan terlambat. Jika orang lain mendahuluinya, akibatnya akan buruk sekali Aku akan mencoba bertanya kepada diajeng Inten Prawesti Meskipun dengan Carol yang tidak langsung, aku akan dapat mengetahui apakah ia menjawab sebenarnya apa tidak Apakah tidak lebih baik langsung kepada Bibi, Raden? Aku tidak ingin tergesa-gesa dan membuat Bibi salah paham Karena itu, aku harus berhati-hati Panji Surawilaga tidak menyahut lagi, perlahan-lahan ia pun kemudian keluar dari biliknya dan pergi ke Pakiwan. Seperti biasanya, air di Pakiwan sudah penuh sejak Sangkan dan adiknya Pinten ada di istana itu, maka air di jambangan tidak pernah kering dan halaman di muka istana dan kebun di belakang pun selalu nampak bersih. Sejenak kemudian maka Raden Kudarupakap pun segera menyusul pula, di sudut istana ia berhenti dengan sangkan yang sedang menyaingi sepotong pohon soka putih tetapi kuda rupaka tidak bertanya sesuatu ia hanya menyentuh sangkan yang sedang berjongkok ketika sangkan berpaling kuda rupaka hanya tersenyum saja tanpa berhenti sangkan menarik nafas ada sesuatu yang agaknya terlintas di kepalanya tetapi ia tidak mengatakan apapun juga ia kembali sibuk dengan sebatang pohon soka putih yang dicangkoknya dari sebatang yang tumbuh di sudut kebun belakang istana itu. Setelah makan pagi, maka kuda rupaka benar-benar ingin bertanya sesuatu kepada Inten Prawesti. Karena itu, maka ia pun kemudian mengajaknya pergi ke halaman seperti yang sering dilakukannya untuk melihat-lihat pohon-pohon bunga yang nampak semakin segar setelah terpelihara oleh sangkan dan bintan. Sangkan menanam sebatang soka putih di sudut istana berkata Raden Kudarupaka. Oh, desis Inten Prawesti, akulah yang minta kepadanya. Apakah ia sudah melakukannya? Marilah, aku akan menunjukkannya. Dengan senang hati Inten Prawesti mengikuti Kudarupaka ke sudut istana untuk melihat sebatang pohon soka putih yang baru saja disaingi oleh Sangkan. Oh, aku tidak melihat. Kapan ia menanam pohon itu di sini bertanya Inten Prawesti. Baru beberapa hari, tetapi ternyata rumputan liar tumbuh lebih dahulu dari pohon soka itu sahut kuda rupaka. Inten tersenyum, katanya, pohon soka putih ini akan segera berbunga. Menyenangkan sekali, aku akan menyuruhnya menanam soka merah di halaman depan. Bukankah sudah ada dua batang soka merah di depan? Dua batang lagi jawab Inten. Kudarupaka tidak menyahut, dibiarkannya Inten mengamati pohon soka putih yang sudah mulai bersemi itu. Baru setelah ia puas, maka keduanya pun berjalan menyusuri kebun belakang sambil melihat-lihat tanaman yang semakin rapi dipelihara oleh Sangkan dan Binten. Ketika mereka berdiri di bawah bayangan daun kemuning, maka seolah-olah di luar sadarnya, Raden Kudarupaka bertanya, "Dia, Jeng?" ketika kalian meninggalkan Majapahit, apakah diajeng pergi bersama ayah anda? Ya, Kamas, ayah yang terdesak di peperangan, telah mengirimkan beberapa orang pengawal untuk menyingkirkan aku dan ibuku, waktu itu, kami tidak tahu. Kemanakah kami akan pergi, tetapi pergi dari kota raja adalah lebih baik daripada menjadi putri boyongan. Kuda rupaka mengangguk-angguk. Ternyata kami dapat bertemu dengan ayah dan pasukannya yang parah, maka mulailah perjalanan kami yang panjang. Apakah pasukan Pamanda Kudanar pada pasukan yang terakhir meninggalkan kota raja? Ayah Anda masih bertahan pada saat Perbu Brawijaya meninggalkan istananya dan menyusuri daerah selatan menuju ke barat. Ayah masih berusaha menahan arus pasukan lawan dan memberikan kesempatan kepada Prabu Brawijaya untuk berjalan semakin jauh. Namun, ternyata pasukan Ayahanda tidak dapat berjalan lagi. Ayahanda tidak mau mengorbankan setiap orang di dalam pasukannya. Karena itu, setelah Ayahanda yakin bahwa Prabu Brawijaya selamat meninggalkan kota raja. Maka Ayahanda pun menarik pasukannya yang tidak lagi dapat menunggu keajaiban untuk memenangkan perang. Kenyataan itulah yang memaksa Ayahanda sampai ke tempat ini dan tinggal terpencil bersama penghuni padukuhan Karangmaja. "Kuda rupaka mengangguk-angguk," katanya kemudian, "benar-benar seorang pahlawan yang tiada taranya." Pamanda Pangeran Kudanar pada adalah senapati yang terakhir sekali meninggalkan kota raja yang hancur akibat perang itu, tentu setiap orang mengaguminya. Ah, sudahlah kamas kuda rupaka, sebaiknya kita tidak usah mengenangnya lagi, ayahanda kini sudah tidak ada, justru setelah perang selesai. Tetapi itu tidak mengurangi kebesaran nama Pamanda Kudanar pada kuda rupaka menjadi ragu-ragu. Namun sejenak kemudian ia berkata, tentu saja sifat kandel pada Pamanda Kudanar pada sehingga ia mampu menahan arus yang menurut pendengaranku bagaikan banjir bandang melanda kota raja. Sedangkan para senapati dan panglima Majapahit sudah tidak lagi memiliki kebesaran jiwa dan dan kesetiaan kecuali beberapa orang saja, termasuk pamanda kudanar pada. Inten Prawesti menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu kamas. Tentu, tentu kau tidak mengetahui, tetapi pamanda tentu memiliki sebuah atau sebilah pusaka bagi dirinya sendiri dan pasukannya. Dengan tegang kuda rupaka menunggu jawaban Inten Prawesti, namun ternyata gadis itu menggelengkan kepalanya, aku tidak mengetahui kamas. Kuda rupaka menarik nafas dalam-dalam, namun ia masih bertanya, apakah senjata terakhir yang dibawa oleh pamanda dari Majapahit? Ayahanda tidak membawa senjata apapun. Tombak? Inten menggeleng. Keris? Inten mengingat-ingat, namun kemudian ia mengangguk. Ya, ayahanda membawa sebilah keris, hanya keris itulah senjata ayahanda yang dibawanya sampai ke tempat ini. Kudarupaka rupaka menjadi semakin berdebar-debar dengan metu yang dalam ia bertanya, "Apakah Diajeng mengetahui serba sedikit tentang keris itu?" Inten Prawesti menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu sama sekali." Tetapi setelah Pamanda pergi, di manakah keris itu disimpan? "Tentu dibawa oleh Ayahanda," jawab Inten, "Keris itu tidak pernah berpisah sama sekali dengan Ayahanda." Ah, Apakah benar bahwa keris itu telah dibawa oleh Pamanda pada saat Pamanda meninggalkan istana ini bersama Pamanda Cemara Kuning dan Pamanda Sendang Prapat? Inten mengingat-ingat, tetapi jawabnya kemudian, aku tidak ingat lagi. Apakah keris itu telah dibawa oleh Ayahanda? Tetapi saat itu Ayahanda memang tergesa-gesa sekali. Raden Kudaru paka menjadi tegang, namun kemudian ditenangkannya dirinya sambil berkata. Mungkin bibi kudanar pada dapat mengingatkan, apakah keris itu dibawa oleh pamanda kudanar pada, apakah ditinggalkannya pada bibi dan disimpannya dengan baik. Inten Prawesti merenung sejenak, tetapi ia sama sekali tidak ingat lagi saat ayahandanya meninggalkan istana itu, Apalagi pada saat itu, mereka sama sekali tidak memikirkan lagi tentang keris atau jenis-jenis pusaka yang lain, terdorong oleh kegelisahan karena kepergian Pangeran Kudanar pada. Meskipun Pangeran itu pergi bersama dua orang saudara dekatnya, namun rasa-rasanya seluruh keluarga saat itu telah mengetahui bahwa Pangeran Kudanar pada akan pergi untuk waktu yang tidak ditentukan. Karena itulah. Maka Inten Prawesti pun berkata, "Baiklah Kamas, aku akan mencoba bertanya kepada Ibunda. Apakah Ibunda masih ingat di manakah pusaka Ayahanda yang berupa keris itu?" Namun kuda rupaka kemudian tersenyum sambil berkata dengan nada datar, "Tetapi jangan menimbulkan kegelisahan pada Ibunda di Ajeng. Anggaplah pertanyaan itu tidak ada artinya sama sekali." Selain kecemasan bahwa pusaka yang barangkali sangat berharga bagi demak itu hilang tanpa bekas, atau jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Inten mengangguk katanya, aku akan mencobanya. Demikianlah mereka masih melangkah beberapa langkah lagi di kebun belakang untuk melihat-lihat pohon-pohon bunga yang beraneka warna, Sangkan dengan telaten telah menanam berbagai macam bunga dalam kelompok-kelompok yang dapat memberikan campuran warna yang menyenangkan. Daun udan mas yang diseling oleh sebatang lopengan-lopengan, memberikan latar belakang yang manis pada sebatang pohon bunga ceplok piring yang berwarna putih kapas. Sedangkan di antara pohon-pohon yang bunga itu, sangkan dapat menyelipkan pohon-pohon empon yang berguna bagi pengobatan. Pohon temulawak yang tumbuh di sela-sela batang-batang kunir dan jahe tumbuh di sepanjang dinding belakang, sedangkan batang-batang hidra juga memberikan bunga-bunganya yang berwarna kemerah-merahan di sela-sela pohon sirih yang merambat pada anjang-anjang bambu di pinggir umur. Namun langkah mereka terhenti ketika keduanya melihat di bawah sebatang soka putih yang sudah tumbuh dengan rimbunnya. Pinten tengah duduk di sebuah batu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Bab 18. Pinten Inten Prawesti kemudian berlari-lari mendekatinya, ada apa? Pinten mengusap matanya yang basah dan kemerah-merahan. Kau menangis? Pinten mengangguk. Apa yang terjadi? Kakang sangkan nakal sekali. Oh, Inten menarik nafas dalam-dalam, apakah yang sudah dilakukannya atasmu? Kakang Sangkan yang merasa takut tinggal di sini, ingin pergi meninggalkan Biung dan aku. Sebenarnya aku ingin ikut, atau Kakang Sangkan yang tetap tinggal bersama Biung di sini. Inten Prawesti terkejut mendengarnya, dengan dahi yang berkerut ia bertanya, kenapa Sangkan akan pergi, Pinten? Pinten mengusap air matanya, katanya, seperti yang dikatakan oleh Raden Panji Surawilaga. Bahwa ia semakin ketakutan di sini apabila persoalan-persoalan yang timbul menjadi semakin gawat. Sebelum ia mati, membeku di sini, baginya lebih baik untuk pergi saja kemanapun juga, asalkan menjauh-jauh dari tempat ini. Oh, Inten pun kemudian berjongkok. "Pinten, seharusnya kakakmu tidak usah takut tinggal di sini. Apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membuat takut, kakakmu?" Raden Kudarupaka yang mendengar percakapan itu menjadi berdebar-debar, namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, tidak diajeng, paman Panji Surawilaga memang senang bergurau. Ketika semalam Kidang Alit mencoba memasuki halaman ini, Pinten dan Sangkan secara kebetulan melihatnya, tetapi saat itu aku pun ada di kebun belakang ini, sehingga Kidang Alit tidak dapat berbuat apa-apa. Ia berhenti sejenak. Beberapa langkah ia maju mendekati Pinten sambil berkata, katakan kepada kakakmu bahwa Paman Panji hanya bergurau, ia jengkel melihat sangkan yang penakut sekali, sehingga karena itu, maka ia justru menakut-nakutinya sama sekali. Jadi Kidang Alit berani memasuki halaman ini? Jangan hiraukan diajeng, aku masih di sini. Inten Prawesti merenung sejenak, namun kemudian ia pun memandang wajah Pinten sambil berkata, "Katakan kepada kakakmu, ia tidak perlu pergi meninggalkan rumah ini. Paman Panji hanya hanya sekedar bergurau. Meskipun ia jengkel melihat tingkah laku kakakmu yang penakut itu, tetapi itu bukan berarti bahwa kakakmu harus pergi. Kakang sudah berkemas, sekarang ia ada di dalam biliknya. Aku disuruhnya pergi, keluar." agar aku tidak membuatnya ragu-ragu meninggalkan istana ini. Inten menjadi semakin berdebar-debar, dan tiba-tiba saja ia berdiri, sambil menarik tangan Pinten dan berkata, Aku akan menasehatinya lalu ia berpaling kepada kuda rupaka, ia berkata, Kamas marilah, Kamas dapat memberitahukan kepadanya, agar ia tetap tinggal di sini. Kuda rupaka tertawa pula, katanya, Baiklah, aku akan mencoba menahannya. Dengan tergesa-gesa Inten pun kemudian pergi ke bilik sangkan, dilihatnya anak muda itu sedang membungkus selembar pakaiannya yang kusut, itu adalah satu-satunya kekayaan selain yang sedang dipakainya. Sangkan berkata Inten Prawesti ketika melangkah berdiri di ambang pintu, apakah benar kata adikmu, bahwa kau akan meninggalkan rumah ini? Sangkan menjadi ragu-ragu sejenak, Ditatapnya wajah Inten dengan tajamnya, sehingga gadis itu pun memalingkan wajahnya. Beberapa saat lamanya, sangkan seolah-olah sedang berpikir, namun kemudian jawabnya, "Ampun, Putri, sebenarnya lah aku tidak akan berarti apa-apa di sini. Selebihnya aku memang takut sekali apabila pada suatu saat akan terjadi apapun di istana ini. Apakah yang akan terjadi di sini?" bertanya Inten. Tidak ada apa-apa jawab kuda rupaka mendahului sangkan, di sini tidak akan terjadi apapun juga, apalagi selama aku di sini bersama Paman Panji Surawilaga. Tetapi bukankah Raden Panji kemarin mengatakan bahwa aku akan mati ketakutan? Raden kuda rupaka tidak dapat menahan tertawanya, katanya, kau memang penakut sekali sangkan, dan agaknya Paman Panji agak berlebihan pula menakut-nakutimu, tetapi yakinlah bahwa ia hanya sekedar berguaru. Sangkan menjadi bingung. Sangkan suara inten menurun, kau tidak usah pergi, adikmu akan menjadi sedih, ia tidak dapat ikut bersamamu karena kepergianmu tidak tentu arah dan tujuan, tetapi ia tidak akan dapat tenang tinggal di sini setelah kau pergi. Sangkan menundukkan kepalanya. Jawablah sangkan desak inten yang tanpa disadarinya telah berdiri di samping sangkan yang sedang mengemasi pakaiannya di pembaringannya itu. Tetapi, apakah aku tidak akan mati membeku di sini? Kuda masih tertawa, katanya, kau adalah laki-laki sangkan, berbuatlah seperti laki-laki, aku juga tidak takut mati di sini, meskipun aku tahu kemungkinan itu ada, Bukankah kau tahu bahwa pernah ada orang yang memasuki istana ini dan memaksa bibi untuk menyerahkan barang-barang berharga? Sangkan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kau tidak boleh pergi sangkan kata Inten, di mana ibumu sekarang? Byung belum mengetahuinya puteri. Sudahlah, jika ibumu mengetahui, ia pun akan menjadi bersedih seperti adikmu. Sangkan menarik nafas dalam-dalam ketika ia berpaling ke arah adiknya. Dilihatnya adiknya mengusap air mata yang membasahi pipinya. Jangan menangis Pinten berkata sangkan. Kaulah yang harus menentukan sikapmu potong Inten Prawesti. Ampun putri, suara sangkan terputus-putus, ia mengangkat kepalanya, ia pun beringsut setapak, karena Inten berdiri terlalu dekat di sisinya. Berjanjilah, agar adikmu tidak menjadi sedih kata Inten sangkan berpaling kepada adiknya kemudian katanya, baiklah putri atas nasihat Raden Kudarupaka dan putri Inten Perawesti aku akan mencoba tinggal di istana ini lebih lama lagi tetapi jika kemudian aku hanya akan menjadi permainan perasaan takut dan bahkan mungkin aku benar-benar akan mati membeku, maka aku akan mohon diri untuk meninggalkan istana ini Raden Kudarupaka pun kemudian mendekatinya sambil menepuk bahu Sangkan ia berkata, belajarlah menjadi seorang laki-laki. Sangkan memandang kuda rupaka dengan heran, namun yang dilihatnya hanyalah senyum yang bermain di bibir anak muda yang perkasa itu. Marilah kita tinggalkan saja anak itu di ajeng berkata kuda rupaka kemudian, biarlah ia mendapat kesempatan untuk merenungi dirinya sendiri. Namun tanpa diduga sama sekali oleh sangkan, Inten Prawestri pun menepuk bahunya pula sambil berkata, jangan takut, di sini ada kakang mas kuda rupaka. Sangkan mengangguk-angguk. Dan jagalah adikmu baik-baik pesan Inten kemudian sambil melangkah meninggalkan bilik itu diikuti oleh kuda rupaka. Sepeninggal kuda rupaka dan Inten Prawesti, Pinten mendekati kakaknya sambil berbisik, bukankah itu maumu? Apa, Putri melarangmu pergi sambil menepuk bahumu Ah, kawan Pinten, apakah aku memang harus pergi? Pinten tiba-tiba saja tersenyum, tetapi ia pun kemudian berkata, sudahlah, simpanlah barang-barang yang tidak perlu kau kemasi lagi itu, simpanlah baik-baik. Sangkan mengerutkan keningnya, sejenak ia memandang ke pintu yang masih terbuka, katanya, Raden Kudarupaka dan Putri sudah mengetahui bahwa bungkusan kecil itu adalah kekayaanku. Ya, mudah-mudahan putri tidak ingin tahu lebih banyak lagi tentang bungkusan kecil ini. Letakkan saja di sudut pembaringanmu, tidak akan ada orang yang tertarik pada kekayaanmu itu. Sangkan menarik nafas dalam-dalam, wajahnya berkerut ketika ia melihat Nyi Upih berdiri di muka pintu. Ah dasis sangkan, aku akan menyimpan bungkusan ini diung. Barang-barangmu. Ya, letakkan saja di pembaringanmu jawab Nyi Upih acuh tak acuh. Apakah Raden Kudaru rupaka dan putri baru saja dari bilik ini? Sangkan dan Pinten mengangguk berbarengan. "Apakah yang dikatakannya?" "Tidak apa-apa," jawab Sangkan. Putri dan Raden Kudarupaka mencegah Kakang. Nyi Upih mengerutkan keningnya. "Kakang Sangkan akan minggat, tetapi putri melarangnya." sambil menepuk bahunya putri berkata kepada kakang supaya kakang jangan takut, karena di istana masih ada Raden Kudarupaka. Hi, kau mengigau desis sangkan. Tetapi Pinten tertawa, katanya, itulah yang dikehendakinya, tetapi kakang tentu tidak akan mengaku. Jadi kau akan pergi? Tentu tidak jadi sahut Pinten Putri sendirilah yang mencegahnya, dan kakang tentu menurut perintahnya. Kau, Kau ini kenapa sebenarnya Pinten bertanya Sangkan, kau seperti orang yang benar-benar sedang mengigau? Nyi Upih memandang Sangkan sejenak, namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, jangan pura-pura minggat. Aku benar-benar akan minggat Nyiung, aku ketakutan di sini. Tetapi Pintenlah yang sengaja menyampaikannya kepada Putri. Tentu Putri akan mencegahnya. Apakah benar-benar seperti yang dikehendaki atau sekedar berpura-pura? Tetapi aku kira putri benar-benar mencegah aku pergi, karena tenagaku di sini dapat dipergunakan. Siapakah yang yang akan menimba air? Siapa yang akan memperbaiki atap rumah yang rusak? Siapa yang menegakkan tiang regol halaman? Pinten tertawa, katanya, ceritamu lucu sekali. Sudahlah potong, Yiupih. Lalu, sekarang kerjakan kerjamu di halaman belakang, sangkan mengambil air dan Pinten membereskan Pak Kiwan. Keduanya terdiam, dengan segan sangkan melangkah keluar biliknya, diikuti oleh Pinten menuju ke halaman belakang, sangkan membawa upih yang akan dipasangnya pada senggut timba perigi, sedang Pinten membawa sapu lidi dan kelenting untuk mengambil air ke dapur. Mereka berdua berada di sudut istana itu cukup lama mengamat amati pohon soka putihmu berkata Pinten kemudian, tentu putri senang sekali, tetapi senang kepada pohon yang kau tanam itu. Apakah yang mereka bicarakan, kembang soka putih atau yang menanamnya? Ah, kau memang mulai mabuk, tentu pohon soka putih itu. Apa? Aku tidak berhasil mendekati, tetapi mereka berbicara tentang pusaka, agaknya tentang keris. Sangkan mengangguk-angguk, tetapi ia pun kemudian berkata, "Apa peduliku tentang keris?" Agaknya keris itulah yang telah menarik perhatian banyak orang, termasuk dua orang yang telah terbunuh di halaman istana ini. Tetapi yang penting bagiku adalah senggut timba itu tidak patah, dan bagi musapu liri itu tidak rusak dan kelentingmu tidak pecah. Pinten tersenyum, katanya, kenapa tiba-tiba saja kau bersungut-sungut seperti itu kakang? Sangkan tidak menjawab, ia pun kemudian mempercepat langkahnya, namun ia masih juga bergumam kepada diri sendiri, aku harus mencari upih baru, upih ini sudah mulai sobek. Tetapi tiba-tiba saja langkah Pinten terhenti, dipanggilnya kakaknya yang berjalan di depan, "Kakang, kakang." Sangkan berhenti sejenak ketika ia berpaling, ia melihat adiknya berhenti sambil berkata dengan nada yang dibuat-buat, "Kakang, aku takut." Sangkan tidak menghiraukannya lagi. Ia pun berjalan semakin cepat ke perigi, sementara Pinten pun kemudian berlari-lari kecil menyusulnya. Sementara itu, Inten Prawesti telah masuk ke ruang dalam, ia memang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Raden Kudarupaka kepada ibunya. Tetapi ia memang ingin berhati-hati seperti yang dipesankan oleh Kudarupaka, agar ibunya tidak menjadi gelisah. Apalagi jika ibundanya meyakini bahwa kehadiran orang-orang di sekitar istana itu tentu bukannya tanpa maksud. Inten pun kemudian mendekati ibundanya perlahan-lahan, ia berhenti beberapa langkah sambil memandangi ibundanya yang sedang melipat pakaiannya yang baru saja diambilnya dari jemuran. Sambil mengangkat wajahnya, ibundanya kemudian memanggilnya untuk mendekat. "Dari mana kau, Inten? Kami Maksudku aku dan kakang mas kuda rupaka, berjalan-jalan di halaman samping dan kebun belakang, ibunda. Ibundanya mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Inten duduk di sisi ibundanya yang masih sibuk melipat pakaian yang baru diambil dari jemuran tadi. Mula-mula ia pun menjadi ragu-ragu, tetapi akhirnya Inten pun bertanya kepada ibundanya, Ibunda, apakah ibunda masih ingat bahwa ayah Hande pernah membawa sebilah keris dari Majapahit. Ibu Nendanya mengerutkan keningnya. "Atau barangkali justru dua? Seingatku, yang satu diselipkan di lambung, yang lain dianggar di bawah ikat pinggang tergantung di sisi." Ibu Nendanya terkejut mendengar pertanyaan itu, namun diusahakannya untuk melenyapkan semua kesan yang terpancar di wajahnya. "Katanya kemudian, Memang ayahanda membawa keris dari Majapahit, itu adalah satu-satunya senjatanya, bukan dua. Inten mencoba mengingat-ingat. Tetapi akhirnya ia mengangguk-angguk, katanya, ya, hanya satu, aku memang pernah melihat ayahanda membawa dua bilah keris. Tetapi ketika ayahanda sampai ke padukuhan ini, ayahanda hanya membawa sebilah saja. Inten desis ibunya kemudian, Kenapa tiba-tiba saja kau bertanya tentang keris? Tidak apa-apa Ibunda, sebenarnya Kakang Mas Kudarupakalah yang menanyakannya. Kakang Mas melihat peristiwa yang telah terjadi di istana ini pada saat beberapa orang mencoba untuk bertemu dengan Ibunda, tetapi yang kemudian terbunuh oleh Kamas Kudarupaka. Apakah hal itu ada hubungannya dengan keris yang dibawa oleh Ayahandamu? Tidak begitu jelas. Tetapi kakang mas Kudarupaka mengatakan, mungkin pusaka itu adalah pusaka yang penting artinya bagi demak, mungkin orang-orang yang berdatangan itu menginginkan pusaka itu, sehingga mungkin akan dapat mempengaruhi pemerintahan demak yang sekarang. Ibu nandanya mengerutkan keningnya. Tetapi ibunda berkat inten sambil beringsut mendekat, ibu tidak usah gelisah, jika ibunda ingat keris yang dibawa oleh ayahanda itu, dan ibunda mengetahui di manakah keris itu sekarang, sebaiknya keris itu diserahkan saja kepada pimpinan pemerintahan di Demak, agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru di istana ini. Sejenak ibundanya termangu-mangu, dipandanginya wajah putrinya beberapa lama, namun kemudian, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Inten, aku tidak mengerti, di manakah keris itu, sekarang mungkin keris itu dibawa oleh ayahandamu. Mungkin disimpan di tempat yang tidak aku ketahui atau mungkin telah diserahkan kepada pamanmu Pangeran Cemara Kuning. Ayahandamu tidak pernah mengatakan apapun juga tentang keris itu. Dan aku kira, keris ayahandamu adalah keris yang tidak berharga sama sekali bagi Demak. Mungkin keris itu merupakan yang paling dihormati oleh ayahandamu karena ternyata keris itulah yang dibawanya sejak dari Majapahit, tetapi aku kira bagi Demak yang sudah penuh dengan segala keris pusaka, juga yang dapat diboyongnya dari Majapahit. Setelah Demak berhasil membebaskan kota raja yang hancur itu dari tangan musuh, agaknya sudah cukup banyak keris berharga. Dengan demikian, apakah artinya pusaka kecil yang sebuah itu? Inten mengangguk-angguk Katanya, agaknya memang demikian Ibunda, tetapi Kang Mas Kudarupaka ingin mengetahuinya. Tentu ia sudah menghubung-hubungkan dengan kehadiran beberapa orang di sekitar istana ini, bahkan beberapa orang telah berani memasuki halaman dan memaksa untuk berbicara dengan Ibunda. Ibunda Inten itu termenung sejenak, kemudian jawabnya, mungkin juga Inten, tetapi mungkin juga mereka menyangka bahwa kita masih mempunyai harta benda yang berharga yang kita bawa dari Majapahit. Mungkin juga ibunda, tetapi sikap hati-hati Kamas kuda mungkin beralasan? Ibu nandanya termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, tetapi bagaimanakah caranya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya keris itu di sini? bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam istana kecil ini. Aku akan mengatakan kepada Kamas Kuda Rupaka, mudah-mudahan ia mempunyai care yang mungkin dapat membersihkan nama rumah ini. Ibundanya mengangguk-angguk, katanya, cobalah berbicara dengan Kamasmu, kita kini menggantungkan diri kepadanya, tanpa dia, kita tentu sudah mengalami banyak bencana. Dua orang yang terbunuh di halaman ini, dan juga suara seruling yang membuatmu kehilangan kesadaran. Bulu tengkuk Inten Prawesti meremang, ia tidak dapat membayangkan akibat yang dapat terjadi, jika saat itu kuda pakat tidak ada di istana ini, dan tanpa dapat dicegah ia jatuh ke tangan kidang alit. Sejenak kemudian, maka Inten pun meninggalkan ibunya untuk bertemu lagi dengan Kuda. Rupaka, ia akan menyampaikan semua keterangan ibunya tentang keris yang pernah dibawa oleh ayahandanya. Keris itu adalah keris yang tidak cukup bernilai bagi Demak, dan ibundanya tidak tahu di manakah keris itu sekarang. Kuda Rupaka mengangguk-angguk kecil, tetapi di wajahnya terbayang pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun demikian, ia berkata, "Sudahlah diajeng." Mungkin dalam kesempatan lain aku dapat menghadapi Bibi. Selama ini aku harap Bibi sempat mengingat-ingat tentang keris itu. Sementara itu, aku akan berusaha menyebarkan keterangan bahwa sebenarnya di dalam istana ini tidak ada apapun yang pantas mendapat perhatian, pusaka tidak, apalagi harta benda. Terima kasih, Kamas. Mudah-mudahan Kamas berhasil sehingga mereka tidak menimbulkan kegelisahan kami penghuni rumah terpencil ini. Aku akan berusaha diajeng, tetapi aku pun berharap, bahwa apabila bibi dapat mengingat kembali keris pusaka pamandaku dan narpada, aku adalah orang yang pertama-tama ingin mengetahuinya, justru untuk kepentingan bibi dan kau. Bahkan mungkin kelak ternyata aku masih akan dapat menemukan pamandaku dan narpada di suatu tempat dalam keadaan apapun. Ah, mungkin hanya satu kemungkinan. Inten menundukkan kepalanya, namun satu kerinduan telah melonjak di hatinya. Meskipun seakan-akan bayangan ayahandanya hanya sekedar dapat dilihatnya dalam mimpi, namun selama masih belum ada kepastian bahwa ayahandanya telah meninggal, maka ia masih dapat mengharapkannya. Apakah Kakang Mas dapat pergi ke Demak? bertemu dengan Pamanda Cemara Kuning atau Pamanda Sendang Prapat untuk menanyakan di mana kehayahanda sekarang, atau yang paling akhir berpisah tiba-tiba gadis itu bertanya dengan suara yang tersendat-sendat. Kuda rupaka mengangguk-angguk, katanya, pada suatu saat aku akan mencari Pamanda Cemara Kuning atau Pamanda Sendang Prapat, Keduanya tentu mengetahui serba sedikit tentang Pamanda Kuda karena Pamanda Kuda telah pergi bersama mereka berdua di saat terakhir. Inten makin menundukkan kepalanya, perlahan-lahan ia berkata, Sudahlah Kang Mas, ceritera tentang ayahanda membuat hatiku menjadi pedih. Aku hanya ingin menyatakan perasaanku di ajeng, tetapi baiklah. Kita akan berbicara tentang masalah-masalah lain, Meskipun demikian, sekali-sekali usahakan untuk bertanya sekali lagi, barangkali bibi teringat sesuatu yang ada hubungannya dengan keris itu. Sejak saat itu, tiba-tiba saja Inten selalu dibayangi oleh kerinduannya kepada ayahandanya, berbagai usaha telah dilakukannya, agar ia dapat melupakannya saja. Karena baginya, melupakannya adalah cara yang sebaik-baiknya untuk memelihara ketenangan perasaannya. Tetapi ternyata bahwa, setiap kali bayangan itu telah muncul kembali, bahkan kadang-kadang menjadi jelas. Putri bertanya Pinten ketika ia melihat Inten duduk sendiri di tangga pendapa, kenapa nampaknya Putri termenung saja akhir-akhir ini? Inten menarik nafas dalam-dalam, katanya, tidak apa-apa Pinten. Barangkali Putri dapat membagi kegelisahan hati, meskipun barangkali aku tidak dapat berbuat apa-apa, namun jika putri dapat menyatakannya kepada orang lain, maka hal itu tentu akan mengurangi beban di hati putri. Ah, kenapa kau tiba-tiba telah berubah menjadi orang yang bijaksana, Pinten? Siapakah yang mengajarimu? Oh, Pinten mengingat-ingat. Tiba-tiba ia tersenyum sambil menunduk. Putri pernah mengatakannya kepadaku. Pinten pun tertawa kecil. Pinten memang dapat memberikan selingan di dalam saat-saat yang kadang-kadang terasa mencengkeram perasaannya. Meskipun demikian, putri mungkin putri justru telah terlupa. Bukankah dengan demikian, putri teringat kembali kepada kebijaksanaan? Eh, maksudku, kebijaksanaan putri itu. Inten masih saja tersenyum sambil menekuk bahu. Pinten ia berkata, "Terima kasih, Pinten, ternyata ingatanmu cukup baik." Aku akan membagi perasaan dengan kau, tetapi pada saatnya nanti, oh, dan sekarang saat itu belum tiba. Inten menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, "Baiklah, Pinten. Rasa-rasanya memang senang bergurau denganmu dalam keadaan apapun juga." Pinten tidak menyahut, ia berharap Inten Prowesti mengatakan beban yang memberati hatinya. Pinten berkata, "Inten Prowesti, kemudian..." sebenarnya lah, bahwa tiba-tiba saja aku telah dicengkam oleh kerinduan kepada ayah anda. Oh, Pinten mengerutkan dahinya, tetapi itu sewajarnya putri, sekali-sekali kita seolah-olah terlempar pada kerinduan yang tidak tertahankan kepada masa lampau. Tetapi putri, bukankah kita menyadari bahwa masa lampau itu tidak akan kembali? Aku masih sering membayangkan, Suatu saat aku bermain-main di bawah sebatang pohon beringin yang subur, dayang-dayang yang duduk di pinggir halaman dengan gerang bermain di antara mereka. Dakon, Gateng dan Sumbar suruh. Oh, oh, menyenangkan sekali, kupu-kupu yang berterbangan seolah-olah merupakan perhiasan hidup yang mewarnai udara yang silir oleh hembusan angin lembut. Rasa-rasanya apa yang diinginkan terjadi di masa-masa yang hanya dapat dikenang itu. Pinten mendengarkan dengan seksama, dan tiba-tiba saja ia bertanya, di manakah kau tinggal di masa kanak-kanakmu, Pinten, kau menyebut sebatang pohon beringin dan dayang-dayang yang bermain? Oh, Pinten tergagap, namun kemudian, bukankah aku tinggal bersama biung di istana pangeran kudanar pada? Aku teringat sebatang pohon beringin di halaman, dayang-dayang yang bermain di antara mereka, tetapi aku tidak ingat lagi, bahwa di masa-masa kanak-kanak aku pernah mengenalmu. Pinten termangu-mangu, lalu, ketika putri menjadi semakin besar, aku sudah tidak tinggal lagi bersama Biung, aku telah dibawa oleh ayah kembali ke padukuhan. Inten menjadi semakin heran, lalu, siapakah kira-kira yang lebih tua di antara kita? Kau atau aku? Pinten tidak segera menjawab, nampaknya ia menjadi bingung, tetapi kemudian katanya, kita tidak tahu hari-hari lahir kita masing-masing, apalagi aku. Mungkin saja putri lebih tua, tetapi mungkin akulah yang lebih tua. Yang kedua itulah barangkali yang benar, tetapi agaknya aku memang awet muda, sehingga aku masih tetap kelihatan lebih muda dari putri. Ah Inten Prawesti tertawa kecil, katanya, mungkin, tetapi apakah ingatan kita sama, katakan, ada berapa batang pohon beringin yang tumbuh di halaman? Pinten mengingat-ingat sejenak, lalu, sebatang di tengah halaman, dan enam di seputarnya. Oh, banyak sekali. Ada tiga ekor bekisar di dalam sangkar masing-masing, seekor burung nuri putih, seekor harimau yang dikurung dalam sangkar besi, seekor orang utan sebesar aku sekarang ini. Hinton menjadi heran, kau bermimpi, Aku tidak pernah mengingat semuanya itu lagi, menurut ingatanku, istana Ayahanda tidak mempunyai tujuh batang pohon beringin, tetapi ada dua batang di sebelah menyebelah halaman. Tidak ada sangkar bekisar. Yang ada hanyalah beberapa sangkar burung jenis nuri dan burung berkicau. Ayahanda memang mempunyai sepasang ayam malas, tetapi bukan bekisar. Dan di halaman Menurut ingatanku, sama sekali tidak ada seekor harimau dan orang utan. Oh, Pinten mengerutkan keningnya sekali lagi. Pinten, apakah kau berkhayal? Mungkin putri, mungkin aku berkhayal. Pinten mengingat-ingat, tetapi tidak, aku tidak berkhayal. Pinten, di halaman rumahku tidak ada binatang seperti yang kau katakan, tetapi aku memang masih teringat di salah satu istana di Majapahit terdapat halaman yang dihiasi dengan sangkar binatang hutan, harimau dan barangkali juga seekor orang utan. Tiba-tiba Inten mengingat sesuatu. "Ya, aku ingat, sebatang pohon beringin di tengah-tengah dan enam di seputarnya." "Hi, kau salah ingat, Pinten. Istana itu bukan istana ayahandaku Kudanar pada." tetapi istana itu adalah istana Paman Dasar Manik yang bergelar Adipati Alap Alap, pahlawan yang tidak ada duanya, yang gugur menjelang pertempuran besar yang menghancurkan kota Raja. Oh, tiba-tiba oh, Pinten menundukkan kepalanya. Kau mengenal Paman Dasar Manik yang bergelar Adipati Alap Alap? Tidak, tidak Putri. Tetapi kau menyebutkan istananya, halamannya dan binatang peliharaannya dengan tepat. Akhirnya Pinten tertawa, katanya, "Byung sering bercerita tentang istana-istana yang terdapat di Majapahit, tetapi kadang-kadang tidak jelas, sehingga aku kurang mengerti. Aku hanya membayangkan betapa senangnya tinggal di istana-istana serupa itu." Inten menjadi heran mendengar kata-kata Pinten yang membingungkan. Namun Pinten telah berkata seterusnya, "Apakah kata-kataku membingungkan putri?" Aku sendiri menjadi bingung puteri, dikarenakan aku tidak tinggal lama bersama bingung di Istana Pangeran Kudanarpada. Aku adalah anak pada san yang hanya dapat mendengar cerita dan kemudian berangan-angan ia berhenti sejenak, lalu, sudahlah kita tidak usah berangan-angan lebih panjang lagi tentang masa lampau yang telah kita tinggalkan itu. Marilah kita sekarang menatap masa kini. Masa yang jauh berbeda dengan masa-masa yang penuh kenangan itu. Inten menepuk bahu Pinten sambil berkata, Pinten, ternyata kau tidak hanya menirukan aku tentang membagi perasaan. Kau ternyata benar-benar bijaksana. Kau dapat menasehatiku untuk melepaskan diri dari masa cengkaman kerinduan kepada masa lampau yang tidak akan kembali lagi. Pinten terdian sejenak, namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata. Puteri, sebenarnya lah aku baru saja terlempar ke dalam keadaan yang serupa. Tetapi Biung datang kepadaku dan memberikan beberapa petunjuk. Apa yang aku ingat dari petunjuk-petunjuk Biung itu sudah aku katakan kepada Puteri. Ah, kau intent pun tertawa. Jika demikian, maka nasihat itu sebagian tentu kau tujukan kepada dirimu sendiri untuk meyakinkan apakah kau dapat mengerti nasihat ibumu itu. Pinten pun tertawa juga. Sudahlah, Putri, marilah aku persilahkan Putri masuk ke dalam. Ingat, Putri, angin di musim ini sangat berbahaya. Musim apa, Pinten? Di musim kita masing-masing dicengkam oleh angan-angan. Bukankah kita gadis yang meningkat dewasa? Ah, Pinten mendorong Pinten sehingga gadis itu terhenyak duduk. Tetapi sambil tersenyum-senyum, Pinten berkata, "Kau ini selalu aneh." Pinten masih tertawa, katanya, bukankah begitu putri, jika seruling itu terdengar lagi, maka akibatnya akan parah bagi putri. Tiba-tiba saja terasa tengkuk Inten meremang, katanya, baiklah, tetapi bukankah kamas kudarupaka ada? Ah, apakah putri tidak mengetahui, bahwa tadi Raden kudarupaka mohon diri kepada ibunda untuk pergi ke padukuhan sebentar ketika putri sedang mandi? Bukankah kandang kuda itu sudah kosong? Bersama paman Panji Surawilaga. Ya, tetapi hanya sebentar, seperti biasanya, mereka memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari. Nanti sebentar mereka akan pulang dan orang-orang Karangnaja itu akan mengirimkan apa yang diperlukan oleh Raden Kudarupaka. Kakang Mas Kudarupaka bekal yang cukup, agaknya ia tidak menghitung-hitung lagi. Berapa ia membayar kepada Kibuyut untuk membeli kebutuhan kita? Semuanya, Pinten mengangguk-angguk. Katanya, tentu Raden kudaru paka mempunyai bekal yang banyak sekali. Inten pun kemudian membenahi pakaiannya. Agaknya benar, kata Pinten, bahwa sebaiknya mereka berada di dalam saja, tetapi ketika mereka baru saja berdiri, terdengar suara yang melangut di depan regol halaman. Suara tembang yang tiba-tiba saja mereka dengar. Pinten mengerutkan keningnya, ketika ia berpaling, dilihatnya dua orang yang berjongkok di depan regol halaman itu, salah seorang dari keduanya telah mengidungkan tembang yang mengiba-iba. Inten Prawesti tertegun pula, dengan penuh kebimbangan ia memperhatikan kedua orang yang berjongkok di depan regol istana itu. Tentu bukan kidang alit bisiknya. Pinten tiba-tiba saja telah berdiri tegak di tangga pendapa, dengan tajam dipandangnya kedua orang itu, namun kemudian ia berkata, Puteri, tembangnya mohon belas kasihan, tetapi aku tidak tahu, apakah tembangnya mengandung bisa seperti tembang kidang alit, jika kedua orang itu kawannya, maka mereka tentu dapat melakukannya juga, padahal saat ini Raden Kudarupaka tidak berada di sini. Aku kira, mereka adalah pengembara yang memerlukan belas kasihan bisik Inten. Mungkin putri, tetapi biarlah kakang sangkan sajalah yang menjumpai mereka, memberikan dua bungkus nasi atau keperluan yang lain. Inten mengangguk-angguk, suara tembang itu masih menggetarkan halaman, meskipun semakin lama menjadi semakin lambat, dan hilang di ujung bait. Namun sejenak kemudian tiba-tiba suara orang itu melonjak naik. Dari kidung yang ngelangut tembangnya berubah menjadi garang, seolah-olah suara genderang perang di medan perang memanggil setiap prajurit untuk bangkit dengan senjata di tangan. Putri bisik, "Pinten, biarlah kakang sangkan segera menemuinya dan memberikan apa yang diperlukannya. Alangkah garangnya," bisik Pinten. "Marilah, aku akan memanggil kakang sangkan, tetapi keduanya tidak perlu beranjak dari tempatnya." Dilihatnya sangkan telah berada di halaman di sisi pendapa itu dengan sapu lidi di tangan. "Bukan main bisiknya, tembang itu sangat merdu. Aku senang sekali mendengar tembang yang garang seperti itu, bukan yang melangut dan beriba-iba. Ah kasahuk pinten, ambillah dua bungkus nasi, berikan kepada mereka agar mereka cepat pergi." "Kenapa? Aku senang mendengarnya. Aku akan mengambil dua bungkus nasi." Tetapi mereka harus berdendang tiga atau empat lagu lagi, jika mereka tidak mau, aku pun tidak akan memberikan nasi itu. Cepatlah, mintalah nasi kepada biu. Tetapi sangkan berdiri sambil tersenyum-senyum, bahkan kemudian ia mulai menirukan suara tembang itu. Kakang Pinten agak berteriak. Namun pada saat itu, mereka mendengar pintu peringgitan berderit ketika mereka berpaling mereka melihat Raden Ayu Kudanar pada berdiri di muka pintu peringgitan itu. Ibunda panggil Pinten sambil berlari mendekatinya. Aku mendengar suara tembang itu kata ibundanya. Dua orang yang agaknya memerlukan sesuatu ibunda, itulah mereka berjongkok di depan regol. Raden Ayu termangu-mangu sejenak, dipandanginya kedua orang yang berjongkok di depan pintu regol, tetapi jaraknya tidak terlampau dekat, sehingga karena itu, Raden Ayu tidak begitu dapat melihat wajah mereka. Suruhlah mereka masuk berkata Raden Ayu Kudanar pada. Inten termangu-mangu, sementara Pinten yang berdiri di tangga pendapa pun kemudian naik pula sambil berjongkok. Ampun Gusti, biarlah Kakang Sangkan memberikan dua bungkus nasi kepada mereka. Aku akan bertanya kepada mereka, Pinten suruhlah kakakmu membuka regol dan membawa mereka masuk. Tetapi ibunda kata Inten, saat-saat seperti ini agaknya sangat meragukan, apalagi kakang mas kudarupaka sedang tidak ada. Kakang masmu baru pergi sebentar Inten, hanya sebentar ia akan pulang. Tetapi sementara itu sahut Inten. Suara tembangnya sangat menarik perhatianku, bawalah mereka masuk, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi Inten masih ragu-ragu, mungkin orang-orang yang berniat kurang baik atas isi istana ini mempergunakan Caroline. Bukan ilmu gendam yang dapat mengaburkan pikiran gadis-gadis, tetapi mereka mempergunakan ilmu yang lain yang dapat merubah sikap seseorang tanpa disadarinya. Namun dalam pada itu, sangkan menyahut dari halaman, "Ampun Gusti, aku akan membuka regol itu." Suara tembang itu memang sangat menyenangkan. Kakang berkata Pinten, apakah Kakang tidak minta saja dua bungkus nasi kepada Biung? Tetapi yang menjawab adalah Raden Ayu. Tidak Pinten, orang itu tentu tidak hanya sekedar minta sebungkus nasi. Belum lagi Pinten menjawab, terdengar suaranya upih dari pintu peringgitan. Ya, Gusti Puteri, mereka tentu tidak sekedar minta sebungkus nasi. Biung desis Pinten. Suara tembang itu sangat menarik hati. Menurut pendapatku, seperti pendapat Gusti, biarlah mereka masuk. Pinten tidak menyahut lagi, dengan wajah yang tegang seperti Inten Prawesti mereka memandang sangkan yang berlari-lari ke regol halaman dan membuka selaraknya. Hi, masuklah berkata sangkan kepada dua orang yang berjongkok di depan pintu. Apakah kami berdua sudah diperkenankan bertanya yang muda? Masuklah, Gusti memanggil kalian. Kedua orang itu masih termangu-mangu. Dipandanginya sangkan dengan keraguan. Kami mohon belas kasihan kata yang tua, tetapi sangkan tertawa. Katanya, "Baiklah, kami mempunyai cukup belas kasihan. Masuklah, kalian harus menghadap Gusti Putri. Siapakah Gusti itu?" Raden Ayu Kudanar pada Sangkan masih saja tersenyum, lalu cepat masuklah. Regol ini akan segera aku tutup. Sebentar lagi Raden Ayu Kudanar pada akan datang, apakah kalian melihat Raden Kudaraka? Mungkin kalian bertemu dengan Raden Panji Surawilaga di Karangmaja apabila kalian baru datang dari padukuhan itu. Kedua orang itu termangu-mangu, namun kemudian segera bangkit berdiri dan berjalan perlahan-lahan memasuki halaman istana itu, sementara sangkan segera menutup regol itu kembali. Apakah Ibunda Ibu akan menyuruh keduanya menghadap? Aku perlu berbicara dengan mereka berdua. Mereka memerlukan belas kasihan Ibunda, tetapi dalam keadaan sekarang ini, kita perlu berhati-hati. Aku akan berhati-hati. Ibundanya Ibu termenung sejenak, lalu, "Sudahlah Inten, bawalah Pinten ke belakang, biarlah Nyi Upih mengawani aku di sini." Inten dan Pinten masih termangu-mangu, sementara Sangkan telah mendahului menghilang di sudut pendapa. Namun sejenak kemudian, Inten dan Pinten pun bergeser dari tempatnya. Inten langsung masuk ke ruang dalam, sedangkan Pinten beringsut turun ke halaman. Dengan tergesa-gesa Pinten kemudian menyusul kakaknya. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia melihat sangkan masih berdiri di sebelah sudut pendapa di belakang sebatang pohon ceplok piring yang rimbun. "Kenapa kau berbuat itu, Kakang?" bertanya Pinten. "Mungkin mereka adalah kawan-kawan Kidang Alit. Mereka mungkin sekali mempunyai ilmu yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Apakah pikiranmu sudah dipengaruhi? Lihatlah seorang dari mereka adalah anak yang masih muda." Tetapi ia adalah seorang peminta-minta. Sangkan tertawa, ia pun kemudian berkata, "Kawan aneh pinten, jika kau yakin ia peminta-minta, kau tidak usah cemas meskipun ia naik ke pendapa. Kecurigaanmu mengatakan kepadaku bahwa kau menganggap anak muda yang tampan dalam wujud seorang peminta-minta itu sama sekali bukannya seorang peminta-minta." Kau selalu begitu, Kakang," kata Pinten sambil mengulurkan tangannya. "Tetapi sebelum ia mencubit tangan kakaknya, Sangkan berbisik, "Ssst, jangan bikin ribut di sini." Pinten dengan serta merta menarik tangannya sejenak. "Ia termangu-mangu, namun kemudian ia berkata, 'Terserahlah kepadamu, aku akan menemui putri ke belakang.' Sangkan tidak menjawab." Dipandanginya saja langkah pinten yang kemudian menghilang di longkangan. Di pendapa kedua orang pengembara itu menghadap Raden Ayu Kudanar pada yang dikawani oleh Nyi Upih. Dengan penuh minat Raden Ayu mendengarkan cerita tentang asal-usul kedua orang yang telah mendengarkan tembang yang sangat menarik itu. Siapakah yang mengajari kalian melakukan kidung itu? Ampun putri, setiap orang di padukuhan kami dapat melakukan tembang itu. Tetapi kata-kata yang tersirat pada kidung itu tentu tidak semua orang dapat mengucapkannya. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak, sementara itu sangkan masih saja berada di tempatnya. Tetapi ternyata ia tidak banyak mendengar percakapan itu, meskipun beberapa patah kata dapat dimengertinya. Namun demikian, kadang-kadang wajahnya menjadi tegang, tetapi sejenak kemudian nampak sebuah senyuman di bibirnya. Percakapan itu tidak berlangsung lama, sejenak kemudian maka, Sangkan mendengar suara Nyi Upih mengajak kedua orang itu ke belakang. Sangkan menarik nafas dalam-dalam, katanya kepada diri sendiri, agaknya aku mendapat kawan dua orang pengembara di dalam istana ini, apakah dengan demikian pekerjaanku akan menjadi bertambah ringan atau sebaliknya, Aku harus mengawasi keduanya terus-menerus, agar mereka tidak sempat mencuri sisa-sisa barang yang masih ada. Belum lagi Sangkan berbuat sesuatu, ia sudah mendengar suara ibunya memanggil, Sangkan, kemarilah. Dengan tergesa-gesa Sangkan pergi menemui ibunya di belakang, dilihatnya dua orang pengembara itu masih berdiri termangu-mangu di belakang Nyi Upih. Sangkan berkata ibunya, kau mendapat dua orang kawan lagi, kasehan, mereka adalah pengembara yang kelaparan dan kehasan. Sangkan tersenyum, namun sebuah kilatan tatapan matanya telah menyambar kedua orang itu, sehingga kedua tertunduk dalam-dalam. Jadi sahut Sangkan kemudian, aku akan menjadi lurah orang-orang kesakat di sini, sudah tentu aku akan mengatur pekerjaan yang harus kalian lakukan. Bukankah begitu? Kalian tidak akan dapat bermalas-malasan di sini, dan setiap hari mendapat makan tiga kali namun tiba-tiba sangkan menjadi ragu, tetapi bagaimana dengan Raden Kudarupaka? Apakah ia sependapat dengan kehadiran kedua orang ini? Sampai sekarang rasa-rasanya hidup kita tergantung kepadanya. Nyi Upih memandang anaknya dan kedua orang itu berganti-ganti, dengan ragu-ragu ia pun kemudian berkata, Tentu, Raden Kuda Rupaka tidak akan membiarkan keduanya mengalami penderitaan lebih lama lagi. Tetapi, apakah bekal yang dibawanya cukup banyak untuk menghidupi kita semuanya? Ditambah dengan dua orang pengembara ini, sudahlah, Sangkan. Biarlah Gusti Putri mengatakannya nanti kepada Raden Kuda Rupaka. Adalah tidak sepantasnya kau mengatakan hal itu di hadapan orang yang berkepentingan. Sangkan tertawa, katanya. Hanya orang-orang yang berperasaan sajalah yang akan menjadi tersinggung karenanya, dan aku tidak yakin bahwa kedua orang ini mempunyai perasaan yang halus sehingga keduanya mempertimbangkan kemungkinan serupa itu. Sekilas sangkan melihat bahwa yang muda di antara kedua orang itu mengangkat wajahnya, namun kemudian wajah itu pun kemudian tertunduk lagi, sementara Nyi Utih membentaknya, "Kau terlalu sekali sangkan." kaulah yang tidak berperasaan. Sangkan masih tertawa, katanya kemudian, tetapi suara kalian memang sangat menarik hati, tembang yang kau lontarkan benar-benar telah memukau Gusti Raden Ayu. Aku pun tertarik pula pada tembang yang memiliki ciri yang aneh itu. Karena tembang kalianlah maka aku tidak sependapat dengan adikku agar kalian sekedar mendapat dua bungkus nasi saja. Kedua orang itu sama sekali tidak menjawab. Sudahlah sangkan berkata Nyi Upih, jangan sesorah bawa kedua orang ini ke dalam bilikmu. Ke dalam bilikku, di manakah Pinten akan tidur? Apakah Pinten dan Biung juga akan tidur bersama dengan kedua orang ini? Nyi Upih menggelengkan kepalanya, katanya, "Aku sudah mohon agar kami berdua diperkenankan tidur di jerambah dalam di samping pintu." Sangkan mengerutkan keningnya, lalu katanya, Biung akan membentangkan tikar setiap malam, dan menggulungnya lagi di pagi hari? Ya, kenapa? Sangkan mengangguk-angguk, lalu katanya kepada kedua orang itu, Nah, kau dengar, biungku terlalu baik hati terhadap kalian, ia mengorbankan dirinya untuk memberikan tempat kepada kalian di istana ini. Orang yang lebih tua mengangkat wajahnya, dengan suara yang dalam ia menyahut, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Raden. Hem, aku yang kau maksud? Orang itu ragu-ragu, sedang sangkan kemudian tertawa terbahak-bahak, jangan sebut aku Raden, aku akan menjadi pingsan nanti, panggil aku Panji, eh bukan, Rangga juga bukan, panggil saja aku sangkan. Pengembara yang tua menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia mencoba bersikap seperti semula kau terlalu banyak bicara sangkan berkata Nyi Upih. Ayo, bawa mereka ke bilikmu. Kedua orang itu berpandangan sejenak. Ya, kau belum memperkenalkan namamu kepada anakku berkata Nyi Upih. Yang muda memandang sangkan sejenak, lalu katanya, namaku Panon. Panon, Panon begitu saja? Itu sudah cukup Nyi Upilah yang menyahut, apa jawabmu jika ada orang yang bertanya kepadamu, Apakah namamu hanya sangkan saja, apa itu sudah cukup? Sangkan tertawa pula, lalu ia pun melangkah mendekati kedua orang itu sambil bertanya pula, Dan kau kisah Aku bernama Kimina, anak muda. Oh, kau tentu mempunyai hubungan dengan beberapa jenis ikan. Aku memang pencari ikan di sungai. Sudahlah sekali lagi Nyi Upih memotong, kau harus segera melakukan tugasmu. Kau belum selesai membersihkan halaman, kau juga belum mengisi jambangan di pakiwan. Hi, bukankah aku tinggal mengaturnya saja? Ah, kau memang terlalu banyak bicara. Cepat bawa mereka ke bilikmu. Tetapi sebelum Sangkan beranjak dari tempatnya, tiba-tiba terdengar suara pinten dari pintu dalam. Mau dibawa ke manakah mereka itu? Ke bilikku. Mereka akan tidur di dalam bilikku, jawab Sangkan. Aku kau juga. Tidak mau, aku tidak mau. Nyi Upih pun segera mendekati Pinten sambil berkata, aku sudah mengaturnya Pinten, kau tidur bersamaku. Oh, senang sekali. Seperti masa kanak-kanak aku tidur bersama Bibi, kau tentu akan berdendang lagu yang ngelangut sebelum aku tertidur. Bibi siapa? Oh, Biung, maksudku Biung. Nyi Upih tertawa kecil, tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu Sangkan pun telah mengajak kedua orang pengembara itu ke dalam biliknya sambil berdiri di muka pintu ia berkata "Nah, kau berdua dapat mempergunakan pembaringan biung, aku akan tidur di pembaringan binten." Namun tiba-tiba saja Mina bertanya, "Dan pembaringanmu anak muda? Biasanya aku tidur di kolong pembaringan binten." Kedua pengembara itu saling berpandangan sejenak namun, kemudian mereka menarik nafas panjang, sangkan, memperhatikan tingkah laku mereka dengan heran. Bahkan, kemudian ia bertanya, "Ada yang kurang sesuai dengan kehendak kalian?" "Oh, tidak, tidak, anak muda, semuanya sudah terlampau cukup. Aku sangat berterima kasih atas semuanya ini, atas kemurahan yang dilimpahkan oleh Raden Ayu Sahut Kimina." "Nah, kemasilah barang-barangmu, aku akan pergi ke Pak Yuan." Oh, biarlah aku saja berkata Panon, biarlah aku saja yang menimba air. Sangkan tertawa, katanya, nanti sajalah, sekarang kalian boleh beristirahat, kalian memang harus bekerja di sini, itu memang lebih baik. Kalian tidak pantas menjadi pengemis yang malas dan sekedar menanti belas kasihan orang, badanmu cukup baik. Masih belum terlalu tua dan pikun, bahkan Panon masih terlalu muda. Semudah aku barangkali benar-benar tidak pantas memilih pekerjaan sebagai pengemis. Panon menjadi gelisah, rasa rasanya ia ingin menjawab pemalas yang hanya dapat menanti belas kasihan orang tidak dan sanggup bekerja apa saja, tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk menjawab kata sangkan itu. Karena itulah, maka rasa-rasanya dadanya membengkak oleh sebuah tekanan perasaan yang sangat berat baginya. Sangkan pun kemudian melangkah pergi di muka pintu ia berpaling sambil berkata "Suara tembang mulah yang menyeret aku kemari aku pun jadi tertarik panon menjadi termangu-mangu nanti malam aku ingin belajar melakukan tembang itu kau tentu mau mengajariku bukan" Panon masih termangu-mangu namun kimanalah yang menjawab tentu anak muda Panon akan mengajarimu melakukan kidung yang menarik itu, bukan saja tembang-tembang yang sudah dilakukannya, tetapi tembang yang lain pun Panon dapat menendangkannya dengan baik. Tidak sahut sangkan, tembang itu saja. Kimina tidak sempat menjawab, karena sangkan pun kemudian meninggalkan mereka di dalam biliknya. Sepeninggal sangkan, Kimina terduduk di atas pembaringan, sementara Panon terdengar mengeluh pendek. Sungguh berat tugas ini, paman berkata Panon Suka. Agaknya bukan hanya cobaan-cobaan dan hambatan-hambatan jasmaniah saja, tetapi perasaan pun harus tahan mengalami caci maki yang tidak ada ujung pangkalnya itu. Kimina tersenyum, jawabnya, "Semua ini adalah ujian bagimu dan kau harus dapat mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Jangan kau perturutkan perasaanmu, apalagi dalam usia muda." Jika kau cepat tersinggung, maka tugasmu akan terganggu dan bahkan akan gagal. Kimina terdiam sejenak, lalu, apapun yang dikatakan oleh Sangkan, adalah sebagian kecil saja dari ujian perasaan yang akan kau alami. Jika nanti Raden Kudarupaka itu datang, maka kau akan mengalami ujian yang barangkali lebih berat. Tetapi jangan lupa, kau adalah seorang pengembara. Jangan sakit hati jika kau disebut pengemis. Pemalas dan lain-lain, panon mengangguk-angguk. Ia menyadari ujian yang bakal dialami di istana kecil itu. Karena itulah, maka ia pun kemudian mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setiap kemungkinan. Yang lahir tetapi juga yang batin, tiba-tiba terdengar derap dua ekor kuda memasuki longkangan, samping langsung menuju ke kandang. Bangsawan muda yang bernama Kudarupaka itu telah datang bersama Panji Surawilaga, kata Kimina. Panon mengangguk-angguk. Kita harus bermain lebih baik. Aku harus menjadi menjadi orang yang lebih tua, dan jangan sekali-kali menunjukkan sikap yang dapat menimbulkan kecurigaan. Panon mengangguk lagi. Beberapa saat kemudian mereka menunggu agaknya Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga. Setelah memasukkan kudanya ke kandang, Kang Sung menuju masuk ke ruang dalam. Tentu Raden Ayu baru memberitahukan kehadiran kita sekarang desis Kimina. Panon termangu-mangu sejenak, kemudian ia berkata, Paman, jika persoalan menjadi runcing, dan tiba-tiba saja timbul sikap yang kasar, apakah kita akan membiarkan diri kita dilemparkan dari istana ini? Kita percaya kepada Raden Ayu Kudanar pada, ia akan dapat mengatasi kemanakannya itu betapapun kasarnya. Tentu, tetapi dalam keadaan yang wajar, tetapi jika kedua bangsawan itu mempunyai maksud tertentu yang nilainya lebih berharga dari sana kadang, aku kira ia sudah tidak akan dapat mempercayai setiap orang yang dalam wujudnya sudah hampir mati sekalipun, karena saat ini, Karang Maja baru menjadi arna pertemuan yang panas, Bukankah kita juga merupakan salah satu pihak yang memang pantas dicurigai dan selalu mencurigai siapapun juga di sini? Bahkan sekalipun, meskipun ia adalah orang dalam istana ini, percakapan terhenti karena tiba-tiba di depan pintu bilik sudah berdiri Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga. Siapa sebenarnya kalian, hi, dan apa maksud kedatangan kalian di istana ini? Kami, pengembara Raden. Dan kami tidak ada maksud apa-apa di istana ini. Jangan bohong, kalian pasti mengincar sesuatu di sini. Kami tidak mengerti maksud Raden dan apa yang harus kami incar dari istana ini. Kita sama-sama tahu apa maksud kalian sesungguhnya. Kimina tidak menjawab lagi, tetapi terasa betapa kesulitan akan menjadi semakin banyak dihadapi oleh panon dalam tugasnya. Baiklah, pengembara yang malang. Nikmatilah kemenanganmu yang pertama itu, karena dalam babak berikutnya, kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa, kecuali jika kalian mengurungkan niat kalian mencelakai bibi kuda pada. Kuda rupaka tidak menunggu jawaban, ia pun kemudian meninggalkan bilik itu diikuti oleh Panji Surawilaga. Bibi terlampau baik dasisnya ketika mereka sudah berada di serambi. Tetapi benar-benar berbahaya sahut Panji Surawilaga. Raden harus berusaha meyakinkan bahwa kehadiran pengembara itu dapat berakibat buruk. Siapa tahu, ia adalah kawan dari dua orang yang terbunuh di halaman ini. Yang seorang yang berhasil lari itulah yang memanggilnya dengan keruk yang berbeda untuk memasuki halaman ini. Ya, aku akan berusaha terus, sehingga orang-orang itu diusir dari istana ini. Biarlah mereka menghubungi Ki Buyut di Karang Maja. Jika mereka berdua benar-benar orang yang perlu belas kasihan, itu adalah kewajiban Ki Buyut. Panji Surawilaga menggeleng, katanya, tentu bukan Raden. Apakah Raden memperhatikan badannya yang nampaknya terpelihara baik meskipun agak kotor? Aku melihatnya, dan aku memang sudah mencurigainya kuda rupaka berhenti sejenak, lalu, Mungkin kita harus membunuh lagi paman. Bagaimana dengan sangkan bertanya Panji Surawilaga. Maksudmu, apakah kau mencurigainya? Panji Surawilaga menggeleng, katanya, tidak ada yang pantas dicurigai pada pengecut itu, tetapi justru karena ia tinggal dalam satu bilik dengan pengembara itu, mungkin ia akan dapat menjadi korban yang pertama. Kudarupaka mengerutkan keningnya, katanya, Kasihan, jika benar-benar terjadi demikian, tetapi tanggung jawab atas peristiwa itu ada pada bibiku dan Narpada.